Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua, teman-teman Kementerian Sekretariat Negara, Sobat Gaharu semua. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat dan juga bahagia ya. Apalagi ini hari Senin. Hari Senin awal dari minggu ini, kita sepanjang 7 hari awalnya di sini. Jadi kalau bisa harus semangat mulai dari pagi hari ini gitu. Apalagi ini hari Senin nih, kadang-kadang nih Bapak Ibu semua merasa aduh, wah rasanya masih weekend, pengennya lanjut weekend. Rasanya masih aduh pengennya di kasur terus. Atau enggak Bapak Ibu ngerasa aduh enaknya nih dari minggu lanjut Senin enaknya terus-terusan tidur-tiduran. Jadi kalau bisa tetap semangat, kenapa? Karena hari ini Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara atau disingkat PPKASN itu secara rutin menyelenggarakan webinar yang terus-terusan bermanfaat untuk pengembangan kompetensi untuk teman-teman Kementerian Sekretariat Negara. Nah untuk hari ini khusus karena temanya sangat relevan, sangat cocok untuk kondisi kita saat ini, khususnya di masa pandemi, di mana kita seringkali melaksanakan pertemuan ataupun acara ataupun rapat secara online. Yang biasanya kita bertemu berhadapan langsung dengan audiensnya, sekarang kita bertemu dengan kamera. Nah, sangat relevan sekali ya, karena temanya adalah online public speaking, komunikasi dengan efektif dan menarik di depan kamera. Dan narasumbernya juga sangat-sangat sangat-sangat pakarnya di bilang ini. Udah lebih dari 20 tahun membidangi komunikasi. Tapi sebelum kita kasih tahu siapa narasumber kita hari ini, ada beberapa rule of the game buat Bapak Ibu ketahui dulu. Yang pertama, nanti akan ada sesi question and answer Q&A. Jadi Sobat Gaharu bisa bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini, baik melalui AHA Slides, itu cara pertama kita AHA Slides. Lalu kedua bisa tanya langsung kepada narasumber kita, ya. Jadi kalau bisa disiapkan internetnya yang bagus, yang lancar, ya. Wi-Fi-nya kalau bisa yang rumah tuh yang stabil. Kameranya juga kalau bisa benar-benar aktif. Jangan sampai nanti ketika sudah ada sesi bertanya, ditampilkan kameranya tidak berfungsi. Sayang sekali. Ataupun audionya juga kalau bisa benar-benar jelas. Jangan sampai ketika bertanya, pertanyaannya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, pastikan semuanya itu berjalan lancar dan kalau platnya genap. Yeah. Mas Hilbram tadi sudah banyak sekali kegiatan ataupun project yang Mas Hilbram lakukan. Yeah. Ya. Yang belakangan ini benar-benar menyita waktu ataupun sedang sibuk-sibuknya kerjaan apa sih Mas Hilbram? Sedang sibuk berbagi. Jadi di belakang ini justru lebih ramai untuk berbagi motivasi dan juga berbagi teknik komunikasi. Ya, tujuannya kan kita ingin sama-sama semua untuk bisa mendapatkan ilmu ya, bukan ngasih tahu tapi berbagi, karena biasanya kalau lagi training-training gini nih Mas Reza, saya justru dapat banyak informasi, banyak masukan juga dari yang melihat, dari audiens, dari sahabat Gaharu. Mudah-mudahan juga hari ini juga bisa sama-sama kita saling berbagi informasi ya. Iya, dan tema hari ini adalah online public speaking, yaitu cara berkomunikasi di depan kamera yang mungkin semua orang tidak merasa diperlukan awalnya tuh. Tapi sekarang semua menjadi artis, karena semua berhadapan dengan kamera, Mas Hilbram. Betul. Iya, dan semua akan dibedah langsung oleh Mas Hilbram pada pagi hari ini. Jadi jangan sampai terlewatkan dari awal sampai akhir. Nanti ada kuisnya juga. Nih, perlu kami informasikan ada kuisnya, Mas. Iya. Gimana tuh? Nah, kuisnya itu melalui AHA Slides. Nanti kami akan kasih linknya untuk Sobat Gaharu ikuti. Nanti pertanyaannya itu berdasarkan dari presentasi ataupun materi dari Mas Hilbram. Oh, jadi
harus memperhatikan. Betul. Okay. Kalau nggak perhatikan pasti nggak akan menang, nggak bisa jawab toh. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya dari Mas Hilbram. Nah, kita siapkan, ini sudah kita siapkan dari kita aja, tenang-tenang saja. Okay, baik. Okay, okay. Mas Hilbram sudah siap? Siap. Baik. Insya untuk Allah. Itu kita langsung saja ke Mas Hilbram. Dipersilahkan Mas Hilbram. Terima kasih Mas Reza. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sobat Gaharu. Senang bisa kembali berbagi bersama-sama di sini. Saya nih luar biasa sebenarnya ketika dihubungi Mas Seno. Mas Seno emang luar biasa, tiba-tiba kontak saya. Mas Bram katanya, yuk berbagi lagi yuk buat teman-teman sekretariat negara. Oh ya, karena ini banyak yang minta Mas Bram muncul setelah kemarin lihat dari Terampil. Ya, waktu ikut pelatihan bersama-sama dengan Terampil. Sobat Gaharu ada yang menjadi bagian dari sana? Nah, saya juga di DM tuh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah DM di Instagram, di @hilbramdunar. Ingin ikutan bertemu, bukan bertemu sih. Berbagi secara langsung, kalau lewat aplikasi kan nggak bisa kita ngobrol ya, tapi ini bisa berbagi secara langsung, mudah-mudahan bisa ketemu. Jadi tahun depan Mas Eno kita bisa ya, bertemu langsung ya. Ya Mas Reza ya, nah, tahun depan kita bisa bertemu langsung, mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai komunikasi, ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang ketika menyampaikan sesuatu bisa diterima. Pertanyaannya adalah, boleh saya masuk ke mic saya? Silakan. Jadi, slide-nya. Nah, kenapa komunikasi secara virtual itu penting? Bapak Ibu, yang bisa Anda lihat di layar Anda, kalau saya itu cuma mana nih? Cuman segini. Ya, ada keterbatasan dibanding kalau kita ketemu langsung yang kelihatan kakinya kelihatan, ekspresi wajahnya bisa diperhatikan dengan baik, gerakan saya semua kelihatan, tapi ini kan agak susah ya karena ada keterbatasan. Padahal dalam sebuah komunikasi ada 3V, verbal, vokal, visual, dan semuanya itu bermanfaat dan penting untuk harus dikuasai. Jadi bagaimana nih untuk bisa memaksimalkan yang begini nih? Virtual communication ini sebenarnya dari pengalaman saya puluhan tahun menjadi presenter TV. Kalau di presenter TV kan otomatis memang bicaranya kan ke kamera ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ini juga bisa dipergunakan untuk Anda ketika Anda meeting secara virtual. Karena Anda bicara ke kamera, walaupun ada di dalam gadget Anda kameranya ya, tapi bicaranya ke kamera dan layarnya cuma segini. Apa sebenarnya diperlukan supaya ide Anda bisa diterima? Berapa banyak di antara Anda yang ternyata kalau bicara masih ditolak, bukan banyak yang diterimanya. Pertanyaannya sekarang, yang ditolak apanya kira-kira Bapak Ibu? Apakah yang ditolak itu idenya atau yang ditolak Andanya? Coba, karena seringkali orang ketika bicara ditolak ketika menyampaikan sesuatu, bukan idenya, tapi orang yang menyampaikan. Nah ini, sehingga ketika dia bicara A, dan ada temannya bicara A, sama-sama mengusulkan ide yang sama, temannya diterima, dia belum diterima. Bukan tidak ya, dia belum diterima. Masih ada penolakan. Kenapa? Karena belum jadi pribadi yang dua ini. Reliable and convincing. Ingat ya Bapak Ibu ya, untuk bisa menjadi orang yang ketika menyampaikan sesuatu diterima, maka Anda harus jadi pribadi yang dipercaya dan meyakinkan. Sekali lagi, dipercaya dan meyakinkan. Oke? Okay? Oh, by the way, materi saya ini shareable sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau sambil difoto-foto materinya, mau sambil selfie, mau sambil kasih komen, dimunculkan di sosial media Anda, silahkan. Biar ingat ya, difoto nih, reliable and convincing gitu. Kalau mau tag ke saya, Anda masukin ke story juga boleh ya, ke @hilbramdunar. Monggo aja, silahkan aja, bebas aja. Supaya lebih mudah diingat dan supaya ada teman-teman lain yang juga mungkin bisa terbantu dengan apa yang saya bagi di kesempatan kali ini. Nah, untuk jadi ini Bapak Ibu, pribadi yang reliable and convincing ini ketika kita bicara mengenai virtual communication, maka mau nggak mau kita harus memperhatikan beberapa tips, trik, dan juga tekniknya. Seperti apa sih teknik bicara yang maksimal secara virtual? Saya kali ini karena waktunya terbatas, kita sampai jam 5 sore ya Mas Reza ya? Bisa. Sampai habis kuotanya Bapak Ibu. Ya kan, karena waktunya singkat dan padat, maka saya langsung masuk ke 7 teknik untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika Anda harus berbincang, bicara, meeting secara virtual. 7 virtual communication teknik. Yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana Anda selalu memikirkan penampilan. Karena dalam komunikasi visual itu penting. Jadi penampilan Anda penting. Sebab begini. Kalau Anda perhatikan sekarang ya, di era digital 4.0 ini, di mana semua orang goes virtual, maka ketika kita berhubungan dengan gadget, semuanya muncul di sana. Bukan cuma buat meeting aja,
hiburan, pendidikan, informasi, benar dan salah, semua muncul di gadget kita. Uncontrollable. Sehingga kita tuh dihujani oleh berbagai macam konten. Akibatnya Bapak Ibu, secara otomatis manusia itu memilih yang enak dilihat, yang nyaman, yang bagus. Jadi ketika Anda menyampaikan konten baik, menyampaikan sebuah meeting yang tepat, tujuannya tepat, tapi kalau bentuknya secara visual kurang baik, maka kurang bisa diminati. Orang akan lebih mudah untuk konsentrasinya pindah ke sana kemari, terhalang konsentrasinya, tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Jadi memang harus bagaimana caranya kita untuk punya penampilan menarik supaya ketika bicara meyakinkan. Gimana caranya? Ini nih. Saya boleh pindah ke set sebelah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pindah dulu. Mas Reza izin ya. Nah, ini bisa. Nah, oke. Saya lihat dulu. Balik sini. Ya, ini di set ini saya sama Mas Reza. Oke. Ya kan? Ini setnya canggih banget nih di Garu, luar biasa nih. Nah, kalau saya pindah geser ke sini nih, ini saya minta set khusus nih, ya. Nah, di sini setnya seperti ketika Anda di rumah, kalau masih work from home. Atau kalau di kantor juga kan biasa duduknya begini kan, pakai kursi yang enak banget ini kan. Ini kursinya Pak Bos ya? Iya, enak banget kursinya. Oke, nah di sini. Di sini Bapak Ibu ya, lihat ya. Oh, dia di sini. Oke, nah di sini. Jadi kan konteksnya begini ya, kalau kita meeting virtual ya. Nah, kembali ke materi saya, boleh? Sehingga, ya mungkin di rumah Anda nggak ada si bunga-bunga, ini bunga apa sih? Ini yang janda bolong, bukan. Ini apa tuh namanya? Ya itulah Bapak Ibu, yang keren nih. Ada buku-buku, oke lah. Nah, kalau konteksnya begini, mana udah ya? Nah, Anda harus tahu frame-nya seperti apa. Boleh masuk ke frame saya yang ini nggak? Gimana caranya? Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah apakah Anda sudah cukup dekat dengan kamera. Exactly, seperti ini. Inilah yang biasa Anda dapatkan, Anda lakukan kalau Anda meeting virtual. Keterbatasannya Bapak Ibu hanya segini. Ya toh? Hanya segini. Jadi ketika Anda bicara, pastikan Anda nyaman dilihat oleh orang lain karena cukup kelihatan segini. Ada jaraknya. Medium atau medium close up. Bukan close up banget, karena ada beberapa orang, coba deh. Kalau lagi meeting ini begini nih. Iya itu Pak Agus, gimana Pak Agus? Laporannya gimana? Ya. Pak Yudi, udah, oke. Ya, yang lain gitu. Kalau Anda lakukan ini gede banget muka saya. Akhirnya cuma mukanya doang yang kelihatan. Tapi yang lain nggak kelihatan, akhirnya terlihat mengganggu. Kalau terlalu jauh, saya nggak bisa terlalu mundur, tapi kalau terlalu jauh, ekspresi wajah Anda nggak kelihatan. Jadi yang benar adalah segini. Supaya nyaman dilihat dan bahasa tubuh Anda tetap terlihat, tapi wajah Anda pun juga bisa dilihat ekspresinya. Karena dalam kondisi seperti sekarang, ketika Anda meeting virtual, ekspresi wajah itu penting banget. Penting banget. Supaya orang tahu apa yang, rasa apa yang Anda sampaikan. Ya, jadi apalagi kalau pakai masker Bapak Ibu, ekspresi wajahnya harus ekstra effort, ekstra usaha untuk menunjukkan bahwa Anda senang, Anda mikir, Anda kaget. Jadi bentuknya medium close up. Oke, lanjut lagi boleh ke materi saya lagi. Selain medium close up, supaya terlihat dengan baik, maka selanjutnya Anda juga perlu untuk memperhatikan background. Banyak orang yang sudah berbulan-bulan meeting virtual, tapi background-nya masih kurang maksimal. Background-nya apa? Macem-macem. Ada yang background-nya jemuran. Nah, ini hati-hati loh Bapak Ibu. Karena kalau background Anda jemuran, di sana ya. Kalau background Anda jemuran belakangnya, jadi ketika lagi meeting terus mendung, mulai rintik-rintik, itu audiens di meeting Anda ngelihatnya jemuran. Ah, basah, nggak diangkat. Gitu. Jadi kita ngomong, konsentrasi orang lihat background. Apalagi background-nya ada yang pintu terbuka orang lewat-lewat lah. Tadi saya ngomong sama Mas Reza, saya punya cerita nih. Waktu itu saya ada acara yang menghadirkan Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin. Ternyata webinar Bapak Ibu, dan saya dari rumah. Protokolernya datang ke rumah saya 2 hari. Datang ke rumah saya, nemenin di samping buat ngejagain. Kagok nggak? Kagok bener, lagi bawain webinar, sebelahnya protokol wakil presiden, gimana? Saya tanya sama Mas Reza, bosnya, ini Mas Reza, kenapa datang ke rumah saya? Kan kasihan jauh-jauh ke Bintaro. Kata Mas Reza bilang, supaya aman Mas Bram.
Karena ada yang belakangnya berantakan, belakangnya anak kecil lari-lari, sehingga akhirnya konsentrasi orang hilang. Tuh, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin tampil lebih meyakinkan, profesional, pastikan background Anda baik. Jangan pintu terbuka, orang bolak-balik, apalagi kamar mandi. Ntar tiba-tiba ada yang lagi pakai handuk doang, gitu kan, yang lagi meeting begini, aduh kenapa itu pakai handuk, gitu kan. Sesuailah konteksnya, boleh yang kayak gini ya, mau buku-buku, kayak dibaca aja bukunya. Enggak, dibaca dong. Ya mau buku-buku atau apapun sesuai dengan konteks Anda. Lalu yang berikutnya, yang kedua. Materinya kalau kita bicara secara virtual harus ringkas. Karena orang gampang kehilangan konsentrasi. Itulah kenapa semua sosial media sekarang dibuatnya ringkas-ringkas. Instastory 15 detik. TikTok cepat-cepat, walaupun TikTok sekarang udah bisa lama ya, udah bisa panjang, udah bisa 3 menit ya. Tapi awalnya 1 menit. Jadi memang generasi sekarang, mulai dari generasi milenial ke bawah, generasi Z, zilenial, dan generasi alpha itu, konsentrasinya pendek-pendek. Jadi kalau Anda menyampaikan sesuatu terlalu panjang, secara Anda bicara mulai dari slide-nya, maka susah untuk orang bisa selalu konsentrasi, kecuali keren banget. Kalau keren banget, orang gampang ngeliatin terus. Ya, tapi kalau Anda kehilangan konsentrasi, nggak terlalu bagus, orang gampang tuh terdistract, soalnya dari rumah meetingnya. Jadi ketika lagi meeting, udah mulai nggak menarik, ngelihat anaknya lari, kenapa, mau kemana itu? Gitu. Lagi meeting, terus tiba-tiba ada bunyi zzzz, lihat WhatsApp. Jadi harus menarik atau dibuat ringkas. Gimana caranya untuk bisa punya materi yang ringkas? Saya menyebut tekniknya adalah KISS. Bukan KISS itu. KISS adalah keep it short and simple. Jadi materi Bapak Ibu ketika menyampaikan sesuatu, make it KISS. Ingat ya, KISS adalah keep it short and simple. Buat pendek, sederhana, tapi powerful. Jadi jangan berputar-putar, jangan terlalu banyak. Gimana caranya untuk membuat sebuah materi ketika Anda meeting virtual yang keep it short and simple? Ada beberapa teknik. Namanya teknik 1-3-5. Kalau saya membuat teorinya teori 1-3-5. Ada yang bilang 20-20 dalam 20 detik, kita harus bisa menyampaikan dengan jelas kepada orang lain. Dalam 20 menit menggunakan 20 slide maksimal, itu harus bisa orang lain mengerti. Ada yang 20-20 ya, pecah kuca pakai teknik itu. Tapi kalau saya kali ini berbaginya pakai teknik 1-3-5. Satu topik, tiga hal kalau Anda ingin sesuatu itu diingat, lalu lima hal kalau Anda ingin cara tersebut dilakukan. 1-3-5. Saya balik lagi ke sana ya, biar ada kerjaan aja. Oke, tekniknya 1-3-5. Teknik 1-3-5 itu Bapak Ibu, ya geser. Nah, teknik 1-3-5 itu adalah kalau Anda menyampaikan sesuatu, sampaikannya hanya satu topik, jangan terlalu banyak. Kalau Anda mau membrief sebuah hal, ya itu aja. Nanti pada kesempatan lain baru brief yang lain. Jangan terlalu banyak. Lalu kalau Anda ingin membuat orang lain mengingat apa yang Anda sampaikan, pakai 3 pointers, the rules of 3. Ya, 3 pointers, gampang diingat. Misalnya tadi saya bilang verbal, vokal, visual, gampang diingat. Segala sesuatu yang menggunakan 3 gampang diingat. Nomor telepon, biasanya kita pecah menjadi 3 bagian. 08 sekian, 1 sekian, 2 sekian, 3. Everything goes with 3, easy to remember. Tapi kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu agar orang lain melakukan, gunakan 5 hal, 5 pointers. Pancasila 5, dilakukan gampang. Ketika bicara harus memikirkan intonasi, artikulasi, aksentuasi, pace, dan diafragma. Di terampil saya sudah bahas ini ya, masih ingat kan? 5 hal. Jadi kalau Anda ingin orang tersebut melakukan sesuatu, gunakan 5. Dengan teknik 1-3-5, ketika Anda membuat presentasi, ketika Anda meeting, bisa lebih singkat, padat, dan jelas. Jadi KISS deh. Keep it short and simple. Teknik 1-3-5. Lalu, penyampainya seperti apa? Pakai gizi. Greeting, introduction, story, interaction. Jadi ketika Anda memulai bicara, jangan lupa untuk salamnya. Kenapa? Karena salam itu menarik perhatian. Salam itu membuat orang lain mendengar, melihat, dan mengarahkan apa yang ada dalam indranya kepada Anda. Walaupun lewat gadget. Ucapkan lewat salam. Greeting. Lalu selanjutnya ada introduction. Introduction itu Anda tuju. Kan apa tujuan dari materi Anda bicara. Misalnya, tadi saya menggunakan bagaimana kita menjadi pribadi yang mudah diterima dengan menjadi pribadi yang reliable and convincing. Itu introduction-nya. Jadi orang yang mengikuti presentasi Anda bisa paham tujuan dari presentasi ini untuk apa dan kira-kira gunanya apa sehingga dia bisa dapat apa. That goes with introduction, di awalnya.
Lalu ada story. Story itu membuat orang lain memperhatikan. Kalau Anda perhatikan tadi di awal saya sudah menyebut cerita dari Mas Reza ketika saya didatangi sama protokoler wakil presiden. That's a story. Relatable. Jadi apapun yang Anda sampaikan di era virtual begini supaya orang lain nyaman dan bisa mendapatkan rasa, sampaikan lewat cerita. Kalau ada cerita Anda pengalaman pribadi, bagus. Kalau mau pakai cerita pengalaman teman Anda, monggo silahkan, boleh. Kalau mau pakai cerita yang lain juga nggak apa-apa. Tapi intinya dalam bentuk cerita, bukan hanya dalam bentuk sekedar memberikan informasi. Ada cerita yang Anda bikin. Kapan-kapan kalau kita dapat waktu lebih panjang, saya kasih tahu deh beberapa teknik untuk bisa membuat sebuah cerita yang powerful sehingga orang lain bisa memperhatikan dan percaya pada apa yang disampaikan. Kapan-kapan ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya tell it with story. Yang selanjutnya adalah interaction. Interaction itu ketika Anda bisa berinteraksi dengan audiens Anda. Berinteraksi yang membuat mereka ada kedekatan, tertarik, nyambung rasanya, dan bukan hanya satu arah. Nanti kita sampai ke sana. That's easy. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan interaksi. Nah, yang berikutnya materinya adalah interaksi itu penting di era digital. Anda jangan bicara sendiri terlalu lama. Kalau Anda bicara ada interaksi, kayak tadi saya nanya, Anda termasuk yang mana orangnya kira-kira, apakah lebih banyak ditolak atau diterima, itu interaksi. Interaksi itu bukan berarti harus ngobrol ya, bukan harus bicara, enggak. Tapi sekedar memberikan pertanyaan atau feedback supaya audiens Anda menjawab walaupun dalam hati. Itu namanya sebuah interaksi. Saya berinteraksi tadi sama Mas Reza, saya ngajak ngobrol juga. Ke Anda juga saya ucapkan, Sobat Garu, ada yang ingin saya sampaikan di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan audiens, gimana caranya mengenal karakter audiens Bapak Ibu? Misalnya, yang pertama Anda tahu, Anda bicara ini, audiens Anda atau lawan bicara Anda laki-laki atau perempuan. Beda kan? Cara bicara ke laki-laki sama cara bicara ke perempuan, beda kan? Misalnya, kalau ke gini. Dulu, waktu di awal-awal karir, saya jadi memulai karir saya di TV jadi presenter infotainment. Saya nggak tahu di TV-nya Mas Reza apa nggak ya waktu itu ya? Trans7 kayaknya ada deh, salah satunya ada di Trans7 juga. Tapi awal-awal banget, saya bawain acara infotainment. Ya gibah sih, cuman apa boleh buat ya, gibah deh ya. Kenapa juga artis baru pengen masuk TV, gimana disuruh bawain acara apa aja dia terima ya. Oke lah infotainment. Di acara infotainment itu berarti audiensnya adalah, iya betul, kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan perempuan. Sih, itu interaksi itu barusan. Kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan perempuan. Jadi ketika saya menyapa mereka, ngomongnya tuh harus kayak ke mbak-mbak, ke ibu-ibu. Pemirsa, jangan kemana-mana karena hari ini kita akan melihat kabar terbaru dari dunia selebriti. Yang akan kami bahas di kali ini adalah selebriti VA. Misalnya. Dan bagaimana ternyata sampai sekarang masih terjadi perseteruan dari keluarganya, gitu misalnya. Seperti apa kabarnya? Kita lihat berita berikut ini. Ya, saya yakin betul Anda lebih tahu dari saya tuh beritanya tuh. Well, anyway, begitu cara bicara ke ibu-ibu. Along the way, saya mulai bawain acara sport. Bola, F1, tinju, bulu tangkis, olahraga. Kalau bawain acara sport, berarti audiensnya adalah laki-laki, cowok. Berarti ngomongnya harus datar. Kita akan menyaksikan big match antara Manchester United melawan Liverpool. Kalau MU kalah lagi, kemungkinan besar pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer akan diberhentikan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu saya bilang, oke, Bapak Ibu, kita akan melihat big match nih, MU lawan Liverpool. Gimana ya? Kalau kalah, aduh, dipecat sih Ole, kasihan deh. Gitu. Gak mungkin kan? Pasti Bapak-Bapak itu yang menonton, waduh, kenapa ini? Ya, besoknya viral sih di sosmed, ya, tapi karirnya selesai. Abis itu jadi YouTuber deh. Yang penting viral, nggak peduli konten. Bukan itu dia ngomongin. Oke, jadi begitu. Jadi adalah bagaimana Anda mengenal karakter audiens Anda, laki-laki atau perempuan. Waktu saya bawain acara Golden Ways di Metro TV sama Pak Mario, audiensnya keluarga. Acaranya minggu malam. Jadi biasanya tuh udah pada pulang, habis jalan-jalan. Minggu malam mereka berkumpul, habis makan malam nonton Mario Teguh Golden Ways di Metro. Wah, kalau udah acara begitu, berarti semua udah fokus. Saya menyapanya seperti menyapa datang ke rumah seseorang. Jadi bersama keluarga bagaimana kondisi Anda gitu, lebih ramah, lebih sopan, lebih santun. Semakin Anda mengenal karakter audiens Anda, semakin mudah bagi Anda untuk bisa bicara ke mereka. Itu yang pertama, ngomongin soal laki-laki atau perempuan. Yang kedua, bisa juga ngomongin soal status ekonomi sosial, yang rendah atau yang tinggi. Kalau berdasarkan teori, semakin tinggi status ekonomi sosial seseorang,
biasanya mereka punya waktu yang semakin pendek. Jadi kalau Anda bicara kepada orang-orang yang status ekonomi sosialnya tinggi, meeting dengan mereka-mereka yang lebih mapan, maka kalau Anda bicara, lebih kiss. Lebih keep it short and simple. Lebih padat, singkat, jelas. Kalau yang status ekonomi sosialnya lebih rendah, ada banyak basa-basinya dulu. Bagaimana keluarga, bagaimana pekerjaan, kondisi sekarang apa, apa yang diperlukan gitu. Mereka lebih nyaman. Sih, perbedaan status ekonomi sosial. Lalu juga yang bisa membedakan antara lain adalah tingkat pendidikan. Karena normalnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin banyak data, angka, teori, statistik, fakta yang dibutuhkan dari materi Anda. Jadi kalau Anda bicara ke mereka-mereka yang status yang tingkat pendidikannya tinggi, masukkan tuh teori-teori. Kalau tingkat pendidikannya rendah, langsung kepada tujuan bicara. Lalu yang terakhir bisa juga berdasarkan usia. Kalau kita bicara ke anak-anak, kan ekspresi wajahnya lebih ada. Nadanya lebih bermain, kan? Halo, apa kabar? Tahu nggak sih Sekretariat Negara sekarang ini punya banyak sekali kegiatan. Itu kan, Bapak-Ibu ya. Kalau ke yang senior-senior, kakek nenek, apa, terima kasih waktunya, saya ingin menginformasikan tentang kegiatan dari Sekretariat Negara. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada kakek-kakek datang, halo kakek, Sekretariat Negara sekarang banyak kegiatan nih. Apa-apaan nih Mas Bram, kok begini nih? Gitu. Nggak cocok. Macam-macam sih sebenarnya, bisa juga berdasarkan hobi. Anak yang hobinya, anak lagi, profesional yang hobinya sepedaan, ngomongnya sepedaan. Hobinya motoran, ngomongnya berhubungan dengan motoran. Atau berdasarkan daerah, dari Jawa, dari Sumatera, beda lagi gaya pembicaraannya. Berdasarkan tempat-tempat tertentu, macam-macam. Tapi intinya Anda mengenal karakter audiens Anda, sehingga ketika meeting, Anda bisa berinteraksi dengan mereka. Saya lanjutin ya. Jadi tadi tuh, ada bicara mengenai tingkat pendidikan, lalu bicara mengenai status ekonomi sosial, dan bicara mengenai juga tentang usia. Setelah Anda mengenal karakter audiens Anda dan bisa berinteraksi dengan mereka, maka selanjutnya jangan lupa Anda melakukan kontak kamera. Saya pindah lagi nih ke sana. Kenapa kontak kamera itu penting? Karena dalam teori komunikasi dimanapun itu, Bapak Ibu, harus melakukan kontak mata untuk menyambung rasa. Sekali lagi, Anda harus melakukan kontak mata saat bicara untuk menyambung rasa. Ketika dimasukkan ke cara virtual atau secara digital, maka audiens Anda nggak ada. Akhirnya matanya mau lihat kemana Mas Bram? Yang terjadi adalah, boleh masuk ke kamera saya yang di sini? Yang di sini? Oke. Seperti ini. Ini kalau Anda bicara, laptopnya ada di bawah ya, laptopnya di sini ya. Dan ketika Anda presentasi, seringnya, kebanyakan Bapak Ibu, Anda ngomongnya begini. Oke, ini dia ya materi yang pertama, ini materi yang kedua. Jadi begini, ya ini ya yang dilakukan ya. Sehingga sepertinya kalau Anda bertemu langsung sama orangnya, dia ada di sana tapi ngeliatnya ke bawah. Kurang maksimal dan tidak menyambung rasa. Tapi Anda harus bisa melihat langsung ke kamera. Jadi matanya harus dibiasakan dan harus dipaksakan melihat ke kamera. Itu tuh yang ada warna hijau, nyala lampu hijau, merah, kuning, biru, apapun itu ya. Anda ngelihatnya ke sana. Memang agak jauh. Kalau ini apalagi saya pakai kamera tambahan kan ya. Nah ini dia, kameranya di sini, ininya saya di sini. Kan laptopnya, kameranya, laptopnya di sini. Sehingga kalau saya bicara ke kamera di sini, maka saya nggak ngelihat materi saya. Itulah pentingnya Anda kenal dengan materi Anda. Sehingga ketika menyampaikan materinya, Anda cuma bisa ngelirik doang ke bawah. Ngelirik, balik lagi ke atas. Ngelirik, balik lagi ke atas. Jadi materi yang Anda sampaikan bukan dibacakan, tapi dijelaskan. Beda ya Bapak Ibu ya, bukan dibacakan, tapi dijelaskan. Dengan cara Anda ngomongnya tetap melihat ke kamera, tapi melirik-lirik sekali-sekali ke bawah boleh, ngecek posisi Anda boleh, kelihatan apa enggak boleh, tapi balik lagi ke kamera. Nah, kalau nggak nyaman gimana? Ini nih, kadang-kadang saya suka ketemu dengan orang yang saya pasti konsentrasinya hilang nih Mas Bram. Sebab nggak ada siapa-siapa di depan saya. Zaman saya awal siaran dulu, salah satu teknik yang digunakan penyiar radio adalah ketika dia bicara harus terasa dekat dengan pendengarnya. Anda masih dengerin radio nggak sih? Atau lewat podcast? Ya sama lah ya, podcaster juga begitu. Nggak ada orangnya nih, tapi kalau Anda dengerin di mobil, Anda dengerin di rumah, kayaknya dia ngobrol sama Anda. Jadi ketika bicara, Anda harus terasa dekat dengan dia. Caranya adalah saya taruh foto Bapak Ibu. Foto di belakang mic. Kalau saya dulu siaran gitu ya. Foto di belakang mic sini gitu. Foto orang. Jadi kalau saya bicara, terus kayak bicaranya ke orang tersebut. Ya, foto pacar waktu itu.
ganti-ganti fotonya. bukan itu intinya. Ya foto siapa kayak gitu ya, foto apalah gue taruh di situ. Jadi kalau Anda bicara, tahu nggak sih hari ini gitu, ngerasa kita ngelihat ke sana. Nah kalau di era di virtual seperti sekarang, foto tersebut bisa Anda taruh di belakang kamera Anda. Jadi paling tidak Anda merasa bicaranya ke orang dan ada orangnya di sana gitu. Itu bicaranya dengan kontak kamera. Jadi harus dibiasakan dan dipaksakan. Oke, balik lagi ke materi. Setelah Anda mengenal, memahami audiens Anda, bicaranya udah fokus melihat ke kamera, Anda perhatikan supaya nyambung rasa, remember ya, communication is a hard skill. Komunikasi itu adalah skill yang bermain rasa, bukan cuma sekedar bicara. Jadi ketika Anda ingin berkomunikasi, berikan rasa supaya memberi arti. Communication is a hard skill. Caranya, kontak mata dan bicara yang mengerti dengan audiens Anda. Eye level juga penting, Bapak Ibu. Nah, kembali ke... Nah, yang ini, oke. Okay. Ini saya berusaha untuk kameranya dibuat eye level. Eye level itu kameranya sejajar dengan mata Anda. Ya, nggak perlu persis ya. Ini agak ke bawah sedikit, tapi tetap bisa kelihatan eye level. Bukan berarti Anda ukur dari sini, oh 1 meter, Anda ukur dari sana 1 meter, nggak. Tapi kondisinya searah supaya Anda ketika bicara sepertinya sejajar. Bukan di bawah, bukan di atas. Kalau di bawah, maka Anda akan kayak gini. Mana sih materinya? Yang ini. Nah, begini nih, ngomong. Kalau begini, kesannya Anda sedang menggurui. Sedang, ya powerful, ini adalah sebuah bentuk powerful. Jadi tahu begini, ada beberapa podcaster, youtuber yang kameranya ditaruh di bawah. Karena dia ingin terlihat powerful. Tahu nggak? Sekarang ini gue begini-begini gitu. Ini powerful, nggak apa-apa juga. Atau dari atas. Di atas itu begini. Nah ini terjadi ketika Anda ingin unyu-unyu. Makanya kalau kita unyu-unyu itu apa ya? Kalau selfie kan dari atas kan? Gitu kan? Selfie dari atas itu Bapak Ibu tujuannya membuat pipi kita terlihat lebih tirus. Iya memang jadi tirus. But that's not the point kalau Anda lagi meeting. Kan Anda ingin terlihat profesional, bukan jadi model toh. Jadi dibuatnya yang eye level seperti ini. Sehingga terlihat lebih profesional. Tidak di bawah, tidak di atas. Nah, kalau Anda pakai laptop, gimana caranya? Kan saya nggak harus semuanya pakai tongkat begini ya, karena kan ditaruh di laptop. Laptopnya diganjel, Bapak Ibu, Sobat Gaharu. Ada pengganjel laptop, atau Anda bisa pakai kotak gitu ya, mana sih tadi ada kotak? Nah, Anda bisa ganjel pakai kotak gitu di sini, di laptop ini, diganjel, taruh gitu, supaya laptop Anda naik, akhirnya Anda terlihat lebih high level dan terlihat lebih profesional. Jadi memang harus diganjel. Baik lagi ke materi saya boleh. Sehingga Anda bisa terlihat lebih meyakinkan. Kamera Anda kalau pakai laptop diganjel laptopnya, kalau pakai handphone juga diganjel atau pakai tripod sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Oke. Seberapa dekat tadi saya sudah bilang ya, dekatnya medium close up. Tapi yang penting dan mungkin ini yang paling penting adalah pencahayaan. Lighting. Karena lighting itu menunjukkan wajah Anda. Jangan seperti gambar yang sebelah kiri ini, di mana Anda cahayanya datang dari belakang sehingga jadi nggak kelihatan. Ya, backlight istilahnya. Kalau dalam teknik presenter, kalau ada seorang presenter terus kita bilang, ih tadi lihat di TV, cakep banget, ganteng banget gitu. Maka biasanya presenter bilang, iya pencahayaannya lagi bagus. Atau Anda ini, Anda punya idola selebgram atau YouTuber? Selebgram sih biasanya, bukan YouTuber. Kalau YouTuber kan lebih kemana-mana ya. Selebgram. Ada? Mas Reza ada? Selebgram? Atta Halilintar YouTuber. Selebgram. Selebgram yang biasa jalan-jalan ke Bali, terus foto pakai bebek warna kuning. Life is good, gitu. Ya, gitu-gitu. Selebgram itu cantik, ganteng. Kenapa? Karena pada saat dia foto, pencahayaannya bagus. Wah dipilih, ada 100 foto diambil satu yang benar-benar pencahayaannya rapi, bagus. Kalau Anda ketemu biasanya mah, oh ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau pencahayaannya keren, bagus gitu, jadi oke. Jadi kuncinya adalah lighting. Sehingga kalau Anda mau tampil profesional, maka ketika Anda meeting, pastikan ada cahaya datang dari depan. Bukan dari belakang. Oh ya, ada cahaya datang dari depan, bukan dari belakang. Apakah harus punya lampu? Kayaknya di era virtual seperti sekarang, kalau boleh Bapak Ibu, ya sebagai modal kerja, punyalah lampu. Bisa pakai ring light,
yang agak besar gitu, atau lampu sorot yang sekarang banyak yang murah-murah kok kalau beli online, sehingga ada bantuan. Karena kalau nggak ada, nggak pakai lampu ya, kalau siang sih nggak apa-apa, Anda cuma tinggal cari jendela. Tapi ingat ya, jendelanya harus di depan Anda, karena zaman sekarang tuh terlihat aneh-aneh, tiba-tiba ada sebuah jendela, ada meja di depannya karena buat meeting, jadi harus ada jendela. Tapi kalau malam kan gelap, jadi pakai lampu lah. Nah, nggak perlu se-ekstrim ini, saya mau tunjukin di sini. Nyambung, 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 nyambung. Kesini. Nah, eh mana? Bukan. Ayo, yang mana? Bukan. Nah, ini emang ekstrim banget. Ini salah satu studio paling keren buat saya. Salut untuk Mas Eno, salut buat teman-teman Sekretariat Negara. Nih, lampunya nih. Nih ya, ini ada lampu di sini. Padahal siang hari ini ada lampu di sini. Ada lampu di sini. Itu Mas Eno tuh. Mana Mas Eno? Seno, ada dong. Ah, tuh tim, jangan main. Kenapa jadi dada semua ya? Ya tuh, lampu lagi di sini. Ini kan studio ya Bapak Ibu ya, di mana-mana juga lampu, sehingga makanya Mas Reza jadi keren banget gini. Biasa aja. Sih, nih Mas Reza ada cahaya dari belakangnya. Sehingga kalau saya masukin gini, nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Backlight. Oke, lampunya kita geser biar Mas Reza jadi terang. Wah, panik semua. Iya. Sih, jadi itulah yang membuat kenapa jadi. Jadi itulah yang membuat Anda tampil meyakinkan karena ada lampu di sekitar Anda dan tampilnya jadi lebih terang. Jadi kalau bisa Anda punya lampu tambahan supaya ketika Anda meeting pencahayaannya bisa lebih baik dan Anda terlihat lebih profesional. Jauh banget keberhasilan sebuah komunikasi ketika Anda bisa terlihat secara profesional. Oke, saya lanjutin lagi. Itu bicara mengenai penampilan ya. Bagaimana Anda harus bisa memperhatikan betul apa yang ada di wajah Anda. Next. Selanjutnya, suaranya juga harus jelas. Verbal, vokal, visual. 3V dalam komunikasi. Verbal, vokal, visual. Sehingga ketika Anda bicara, mau tidak mau suara Anda harus kedengaran dengan baik. Kalau zaman dulu begini Bapak Ibu. Anda bicara begini normal ya kalau bertemu langsung, kalaupun agak pelan-pelan sedikit suaranya, itu orang masih fokus karena bisa melihat andanya. Kalau sekarang kan andanya kecil nih. Saya nggak tahu Anda melihat saya pakai laptop atau pakai handphone. Tapi intinya terbatas kan. Sehingga kalau saya bicaranya pelan-pelan begini, Anda akan berusaha untuk mendengar, menyimak, dan akhirnya kehilangan konsentrasi. Kedengeran nggak sih saya ngomong? Saya kedengeran ya? Kehilangan konsentrasi. Atau suaranya nggak bagus, kresek-kresek. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu, kalau boleh ya Anda punya mikrofon. Ya nggak perlu secanggih ini canggih banget sih. Saya juga salut nih mau mikrofon ini. Yang ini mahal, ya mahal. Kecuali nanti mau dimodalin sama kantor, ya saya nggak tahu. Tapi sekarang mikrofon ini kan nih mikrofon yang ini mahal. Kalau mikrofon yang USB mic gitu yang bisa langsung nyolok ke laptop gitu, nggak terlalu mahal, cuman 300 ribu ada ya, 200 ribu juga ada. Atau gini deh, kalau Anda nggak mau beli mikrofon, malas beli lagi, modal lagi, Anda pakai headphone yang ada mic-nya. Anak Anda punya nggak tuh yang bisa buat main sambil teriak-teriak tuh? Kalau anak saya begitu tuh, tiap malam, main sama temennya. Headphone yang ada mic-nya. Tuh juga bisa. Atau kalau nggak pakai itu, pakai earpiece yang ada mic-nya. iPod yang ada dekat mic-nya. Intinya adalah mendekatkan mulut Anda ke mikrofon. Supaya suara Anda bisa terdengar dengan baik. Sebab kalau Anda nggak pakai mikrofon, nih ya, saya misalkan sejauh ini, dengan tujuan agar bahasa tubuh saya bisa terlihat. Mulut saya dengan mikrofon yang ada di laptop ini jauh Bapak Ibu, sehingga suaranya akan jadi kecil. Kalau Anda ngomongnya begini terus, mungkin bisa. Kalau saya kan pakai clip on, nyaman, gampang. Tapi kalau Anda sejauh ini susah untuk bisa orang lain menyimak suara Anda. Padahal suara itu penting karena banyak sekarang orang lagi meeting sambil dia jawab WhatsApp, sambil dia jawab email, sambil dia ngeliat anaknya sekolah online. Konsentrasinya hanya menggunakan telinga. Persis kayak podcast atau radio. Kalau sebagus-bagusnya penyiarnya atau sebagus-bagusnya lagu yang diputar di radio, kalau suaranya kresek-kresek, Anda ganti channelnya. Ya kan? Karena sulit untuk berkonsentrasi. Jadi buatlah sebuah kesempatan di mana suara Anda gampang diterima dengan menggunakan mikrofon. Apapun bentuk mikrofonnya. Supaya lebih mudah orang mendengar.
Karena suaranya harus jelas. Oke, balik lagi ke materi saya. Karena suaranya harus jelas. Seperti misalnya suara yang Anda tampilkan. Oke, boleh langsung. Nah, ini. Boleh pakai headphone yang ada mic-nya. Earphone atau earpiece boleh. Ya, kalau pakai mikrofon juga lebih bagus. That's audio. Yang keenam adalah nyaman dengan hening. Oke, balik lagi ke saya. Di era virtual seperti sekarang, Bapak Ibu, memang kita harus benar-benar memperhatikan kebiasaan kita bicara. Kalau dulu kita tuh terbiasa bicara, ada orang di depan dan memperhatikan dia dan minta diperhatikan, kelihatan. Tapi di era virtual, saya nggak lihat sama sekali nih Anda. Ada nggak sih nih? Ada ya? Jangan-jangan saya tadi nggak ada yang dengerin nih. Saya sama sekali nggak lihat nih. Saya berinteraksi hanya ada dalam pikiran saya. Dan kalau saya bicara, ini kalau di sini ramai ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lagi meeting di rumah atau di ruangan kantor, maka suara Anda ketika bicara itu hanya Anda sendiri yang bisa mendengar. Wah, ada 400. Halo, 400 orang. 400 orang. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Anda yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ketika kita bicara begini, Anda ngomong sendiri. Iya kan, kalau di era virtual, nggak ada orang lain, nggak ada yang menyimak. Bahkan sering kalau zaman sekarang itu, kalau dulu masih banyak membuka kamera. Dan banyak pembicara juga gitu, buka kamera dong, buka kamera dong. Tapi kita harus tahu juga, ya kalau satu pembicara minta buka kamera, kalau meetingnya dari pagi sampai malam, buka kamera terus, dan kalau masih pakai sistem kuota, habis kali. Kasian juga toh. Jadi untuk menyimpan kuota, dimatikan kameranya. Dan nggak apa-apa kalau buat saya nggak selalu minta buka kamera. Kalau mau buka, silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi kita, Anda, harus terbiasa bicara dalam hening. Walaupun nggak ada orang, nggak ada apa-apa di sekitar Anda, tidak ada wajah satupun di layar gadget Anda, tapi ketika bicara, Anda tahu mereka ada. Bicara dalam hening. Ngomongnya tetap harus sama. Bicaranya tetap harus sama. Beranggapan bahwa ada orang tersebut. Punya imajinasi bahwa ada orang yang sedang menyaksikan atau mendengarkan Anda bicara. Theater of mind Anda harus jalan. Jadi kita membiasakan diri. Ini harus dibiasakan. Karena kalau nggak kawok nih. Jadi dikit-dikit ngomong, ada semua, gimana? Ngerti gitu. Ada yang berkali-kali begitu. Tujuannya untuk interaksi nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan ganggu. Ya ngomong aja kali, nggak usah nanya-nanya terus gitu kan. Jadi kita biasakan diri ketika bicara benar-benar membuat orang lain bisa atau mudah memperhatikan dengan kita tahu bahwa mereka ada. Tetap kita sapa, tetap kita tanya. Mereka mungkin nggak harus menjawab. Kalau mau menjawab di kolom chat silahkan. Tapi kalau cuma ngangguk padahal layarnya mati, nggak apa-apa juga. Terbiasa bicara dalam hening. Boleh masuk ke materi saya lagi? Sehingga ketika bicara, Anda benar-benar seperti berada di depan orang tersebut bagi mereka. Dan mereka bisa mudah memperhatikan. Pakai teknik apa? Nah ini dia. Verbal, vokal, visual. Ini dari tadi saya ulang-ulang ya. 3V, teknik dasar dalam komunikasi. Verbal, vokal, visual. Menurut Anda yang paling penting yang mana Bapak Ibu? Verbal, kata-kata, vokal, suara Anda, atau visual? Penampilan. Menurut Anda yang paling penting yang? Ya, jangan di Google dong. Masa begini aja di Google dulu. Hasilnya begini. Ini teori Dr. Marhabian dari tahun 70-an sebenarnya. Naik turun menurut saya, tapi masih kompeten lah sampai sekarang. Masih bisa dipergunakan. Verbal, kata-kata Anda, itu hanya berpengaruh 7%. Efeknya kecil, tapi kontrolnya besar. Efeknya ke audiens ya, ke lawan bicara, itu kecil. Tapi kemampuan Anda mengendalikannya besar. Nanti saya kasih contoh. Vokal soso lah 38%. Visual Bapak Ibu 55%. Sayangnya efeknya sebesar itu tapi kontrolnya kecil. Saya balik lagi ke sana ya. Kameranya saya balik lagi. Kamera. Iya. Maaf yang ngerepotin. Oke, saya mau ambil contoh. Boleh kembali ke saya aja dulu, ininya dimatikan, ditutup dulu materinya. Verbal, kata-kata Bapak Ibu. Yang Anda lakukan hanya bicara, lalu Anda membuat skrip, Anda tulis, baca point by point di cue card ke, di laptop Anda. Anda baca begini. Misalnya nih, ini ada cue card di laptop Anda ya.
Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan kepada Anda pentingnya meningkatkan kinerja kerja kita di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa maksimal gitu. Begitu Anda lihat, itu benar-benar bukan cuma matiin yang mendengar Anda bicara di, dari rumah masing-masing. Itu semua udah ada yang belanja, ada yang makan siang, ada lagi main sama anaknya. Kadang rasa nggak diperhatiin. Tapi saya jamin, Anda bicara keren. Nggak ada ragu-ragunya, nggak ada al-a-e-nya. Kan saya sempat bahas ya di materi saya di Terampil, ada claps, clear, loud, and powerful speaking. Masih ingat kan ya? Oke. Jadi nggak ada berantakannya, ngomongnya jelas. Karena Anda baca, tapi nggak ada interaksi, nggak ada kontak mata, nggak memperhatikan lawan bicara, mereka kehilangan konsentrasi. That's verbal. Vokal ya suara, saya tadi bilang bahwa penting juga untuk membuat suara Anda terdengar dengan baik di era digital. Nah yang paling utama memang visual Bapak Ibu. Si 55% ini kontrolnya kecil karena mulut bisa berbohong, tapi bahasa tubuh hampir tidak bisa berbohong. Kecuali udah saya ajarin. Maksud saya ajarin untuk bisa menampilkan bahasa tubuh yang baik gitu ya. Sebab apa? Sebab gini, ketika Anda bicara langsung kepada audiens Anda, kalau Anda bicara dengan visual yang baik dan tampilan yang menarik, maka akan membuat mereka percaya dan lebih mudah fokus pada apa yang Anda katakan. Jadi penampilan Anda, bahasa tubuh Anda harus baik. Oke, balik lagi ke materi saya. Si 55% ini, kenapa ini harus penting? Karena Anda harus mempelajari. Saya kalau ngasih training spesial atau coaching spesial untuk para direktur, CEO, yang saya fokuskan adalah body language atau bahasa tubuh, penampilannya. Supaya Anda terlihat sebagai orang yang selalu tampil tertarik, supaya menarik. Ini materi terakhir. Ingat, tampillah tertarik supaya menarik. Tertarik pada apa? Pada materi yang Anda sampaikan. Sejago-jagonya Anda bicara, sehebat-hebatnya penampilan materi Anda, slide Anda, apa yang Anda sampaikan, kalau Anda tidak tertarik menyampaikan hal tersebut, maka Anda tidak akan terlihat menarik. Kuncinya, tertariklah supaya menarik. Sehingga Anda bisa tampil maksimal. Dengan apa? Dengan penggunaan cerita. Tadi saya udah bilang ya, bagaimana story itu penting. Nah, saya sampaikan sedikit dulu di sini deh. Supaya Anda bisa membayangkan ketika Anda bicara, menyampaikan sesuatu, bagaimana caranya untuk bisa bercerita dengan baik. Setiap kali kita bicara, agar kita terlihat sebagai orang yang tertarik, sampaikan sepenuh hati. Sukai dulu materi Anda. Dari mananya menyukainya? Ya macam-macam, dari pengalaman pribadi, dari manfaat yang bisa Anda berikan ketika menyampaikan hal tersebut. Intinya sampaikan dulu materi Anda dengan ketertarikan. Kalau lewat cerita, saya mau ambil contoh adalah cerita Cinderella paling gampang. Karena Anda tahu ya Cinderella ceritanya. Diawali dari, lihat nih, ini adalah kerangka cerita hampir semua film di Hollywood. Hampir semua film punya kerangka cerita begini. Sedih, 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 senang, 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 sedih, 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 senang, 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 sedih, senang, senang. Naik turun. Paling kiri misery. Sedih dulu, Cinderella ketemu dengan ibu tiri, tinggalnya di loteng. Mulai senang, ada harapan ketika dengar mau ada pesta di istana. Ketemu ibu peri, dapat baju, dapat kereta bagus, pergi ke istana. Sampai istana, menari dengan pangeran. Senang. Everybody happy, penonton seneng, Cinderella cantik, pangeran ganteng, keren lah. Selesai acaranya? Belum. Jam 12 malam, sedih lagi, walaupun gak sesedih di awal. Terus, sampai akhirnya sepatu kacanya cocok, ketemu pangeran, and live happily ever after. That's a story, that's a powerful story. Hampir semua cerita film Hollywood yang mainstream, karakternya begitu. Oke, setelah itu, Anda ketika menyampaikan juga harus naik turun pengalaman Anda, susahnya dulu bagaimana. Lalu Anda dapat kemungkinan, lalu senangnya bagaimana. Tapi masih ada tantangan lagi, susah lagi. Sehingga hasil bisa maksimal senang lagi. Atau paling gampang gini deh. Dalam menyusun sebuah cerita, ketika Anda menyampaikan sesuatu secara virtual, maka perhatikan tema. Tujuan Anda bicara. Mau menginformasikan, mau jualan, mau mengajak, mau meminta. Tahu dulu tujuannya. Temanya apa? Setelah Anda punya tujuan, baru Anda bisa masukkan yang kedua, yaitu adalah ada konfliknya. Untuk bisa mengajak seseorang melakukan ini, saya tahu tidak mudah, tidak gampang, karena bisa begini. Ada konfliknya nih. Terjadi konflik. Dari situ, audiens merasa, aduh susah ya. Ketika mereka sudah terpancing konfliknya, Anda munculkan empatinya. Iya Bapak Ibu, saya tahu memang ini menantang. Bukan susah, tapi menantang. Memang ini membuat kita harus melakukan sesuatu yang baru.
yang hasil bisa menghebatkan. Ada empatinya, ada ketertarikannya. Setelah itu muncul baru terakhir, ada solusinya. Dengan cara ini, tantangan yang Anda hadapi bisa Anda lewati dan menjadikan Anda pribadi yang hebat, yang sukses. See? Tema konflik, empati, solusi. Dengan hal ini, maka Anda ketika menyampaikan sebuah cerita, bisa powerful dan bisa membuat orang lain memperhatikan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, kesimpulannya Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita lakukan di era virtual ketika harus meeting, ketika harus bertemu dengan orang? Maka yang pertama tadi adalah pastikan penampilan Anda menarik. Pakaian Anda menarik. Jangan lupa, jangan acak-acakan ya. Rapi dulu. Kalau yang perempuan, kalau pakai hijab, jangan lupa hijabnya ada di samping. Yang tiba-tiba diminta, tolong buka kamera. Oh panik, hijabnya mana, hijabnya mana? Gitu ya. Alisnya dipasang dulu, jangan tiba-tiba ketemu. Loh kok bu, gak ada alisnya? Oh lupa, belum pakai alis. Gitu. Ada alisnya, yang laki-laki disisir dulu. Gitu. Penampilan menarik. Selanjutnya adalah materinya ringkas, singkat, padat. Keep it short and simple. KISS. 1-3-5. Satu tujuan, tiga hal untuk diingat, lima hal untuk dilakukan. Selanjutnya adalah bagaimana Anda sering melakukan interaksi. Kalau kesempatannya bisa Anda bertanya langsung, tanya jawab, berinteraksi, bicara langsung, bagus. Tapi kalau enggak seperti tadi saya, kan saya enggak bisa melihat komentar-komentar Anda, maka dalam pikiran saya, Anda ada di sana dan menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi cara bicara Anda mengajak orang untuk ikut masuk ke dalam apa yang Anda sampaikan. Ke dalam interaksinya. Selanjutnya ada kontak kamera. Jangan lupa mata lihat ke kamera. Bukan cuma lihat materi. Bukan cuma melihat hal-hal yang lain kesana kemari. Pastikan ada kontak mata dengan kontak kamera. Lihat kameranya. Oke? Selanjutnya suaranya jelas. Kalau bisa menggunakan speaker. Dekatkan speaker ke mulut Anda. Atau gunakan power ketika bicara sehingga orang lain mudah menyimak. Dan yang tidak kalah penting adalah nyaman dengan hening. Biasakan bicara sendiri. Walaupun nggak ada orang di dalam ruangan Anda, tapi ada tahu, ada ratusan orang yang benar-benar memperhatikan kepada Anda. Bicaralah ke mereka. Nggak ke 100-100-nya, 400-400-nya, persen to persen. Tapi biasakan ketika bicara, bicara dengan orang tertentu. Oke? Dan yang tidak kalah penting terakhir adalah tertarik supaya menarik. Dengan penggunaan bahasa tubuh yang tepat, dengan materi yang semangat. Nih, salah satu yang menunjukkan Anda tertarik ketika bicara adalah badannya maju. Karena biasanya kalau Anda terlalu santai, Anda bisa ketika bicara nyender begini. Ya, jadi saya menurut saya gitu, ini ya kedengeran aja sih, tapi tidak menunjukkan ketertarikan. Kalau tertarik, ada majunya. Kalau yang bicara dari teman Anda, lawan bicara Anda, Anda boleh nyender sedikit sebentar, istirahat gitu ya. Tapi ketika bicara lagi, maju lagi. Dengan demikian, power suaranya ada dan menunjukkan bahwa Anda menyukai materi yang Anda sampaikan. Dengan 7 teknik virtual communication ini Bapak Ibu, insya Allah kita punya kemampuan berkomunikasi yang sama impactful dan powerfulnya dengan ketika kita bertatap muka secara langsung. Sehingga dimanapun Anda bekerja, saat Anda meeting, presentasi, seminar, memberikan masukan, memberikan feedback, tetap bisa dimengerti dan Anda jadi pribadi yang dipercaya dan meyakinkan. Saya kembalikan ke Mas Reza. Berikan tepuk tangan untuk Mas Bram, Mas Hilbram Dunar. Presentasinya sangat menarik, bahkan banyak hal baru yang baru saya ketahui. Oh iya. Khususnya tadi Pak, terkait untuk bagaimana untuk terbiasa dengan hening, nyaman dengan hening. Nah. Selain itu cocok sebagai judul lagu, nyaman dengan hening. Bagus banget, nyaman dengan hening. Wah, buat anak-anak senja cocok tuh. Oh, anak-anak senja, betul. Jadi harus pasang foto, waktu itu Mas Bram itu pasang foto ketika siaran ya. Ketika siaran radio. Waktu itu foto pacarnya foto ya. Foto pacarnya. Biar konsentrasi. Dan ganti-ganti. Nah, mungkin biar kita biar konsentrasi juga, apalagi ini paparan kantor misalkan ya. Iya, iya. Pasang foto bos. Biar okay, saya tertarik terus. Iya, iya. Mudah-mudahan bosnya menginspirasi ya. Kalau enggak panik nih. Liatin mulu. Iya, iya, iya. Atau kadang-kadang saya nih ya, kalau misalnya ada peserta rapat atau peserta Zoom itu, misalkan ada penampilan yang menarik. Kadang-kadang saya pin, langsung saya menarik. Jadi memang benar seperti Mas Bram gitu ya. Kalau memang penampilan yang menarik, membuat kita jadi tertarik kan ya. Betul, nah, betul. Jadi kita konsentrasi juga. Iya, kayaknya bicara ke orang itu. Betul. Tentu kan. Ya. Intinya nadanya, bicaranya, pemilihan katanya juga harus normal. Seperti kita sedang ngobrol. Ya. Bukan kayak satu arah aja, tapi dua arah. Iya. Nah, tapi terkadang nih, Mas Bram, ini kan tadi Mas Bram bilang, keep it simple, KISS. Iya, keep it short and simple. Keep it short and simple. Nah, saya pernah dengar juga
kata-kata dead by presentation. Okay. Karena saking banyaknya kata-kata dimasukkan dalam satu presentasi, iya, betul. Itu orang jadi kayak jenuh. Nih baca yang mana ya, panjang sekali. Betul, betul. Dan kadang pematerinya itu tinggal baca aja seluruhnya dibacakan. Dan kadang-kadang memang kalau materinya itu terkait hal yang serius, misalkan undang-undang. Iya. Kita membahas tentang rancangan undang-undang. Ya. Itu dipresentasi, ditampilkan seutuh-utuhnya, dibacakan semua. Ya. Itu bagaimana Mas Bram untuk keep it short and simple ini, untuk masalah seperti ini itu? Ini pertanyaan bagus banget. Ini $1 million question. Kita kasih 1 juta rupiah. Yeay. Bisa, bisa. Ada 1 juta. Oh, nggak ada. Maaf, maaf, maaf. Mas Anu bilang nggak ada. Nanti ke Mas Bram aja ya. Iya. Lah, minta ke saya. Biar kayak gitu, kayak YouTuber-YouTuber itu suka kasih giveaway-giveaway, kayak selebgram. Nyari followers. Nyari followers. Jadi gini, memang kalau idealnya kalau bicara sebuah presentasi yang keren itu pakai gambar yang cuman satu kata doang lalu kita menjelaskan. Tapi ketika masuk ke aparatur sipil negara, ke kementerian, ke beberapa hal yang berhubungan dengan perundang-undangan, nggak bisa. Karena semua harus dikasih lihat, jadi nggak bisa begitu. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan kalau semua harus dikasih lihat begitu, Bapak Ibu, cara Anda membawakannya. Jadi materinya tetap kata per kata. Undang-undang nomor 23 tahun 2020 gitu misalnya ya. Satu, ada 10 nih. Ini semua harus dimunculkan. Pertama, munculnya jangan 10-10-nya. Karena begitu dimunculkan 10-10-nya, Anda bicara satu, orang bisa lihat yang 5. Konsentrasi orang pecah. Satu-satu. Kedua, ketika Anda menjelaskan, ngomongnya jangan kayak textbook. Jadi Anda ngomongnya, satu, bagaimana kita harus selalu memperhatikan waktu yang tepat ketika kita datang ke ruangan, gitu misalnya ya. Dua, bagaimana setiap warga negara harus diperhatikan gitu. Kalau Anda bicara seperti robot, lalu tampilan Anda juga seperti robot, maka orang-orang seperti tidak sedang mendapatkan apa-apa alias hanya dengerin audiobook yang ngomong sendiri. Jadi tampilannya boleh banyak katanya, banyak pointersnya, tapi Anda menyampaikan dengan intonasi, artikulasinya baik, kecepatan bicaranya diatur, dan ngomongnya seperti Anda sedang menjelaskan dengan sepenuh hati. Itu membuat orang lebih mudah mengerti dan tidak bosan. Begitu Mas Reza. Oh, jadi sebenarnya ada caranya ya, ya Mas Ibram. Cara bicaranya ketika menyampaikan. Tapi kalau itu bisa, kalau sedang tidak membahas mengenai undang-undang atau sesuatu yang harus semua dimunculkan, maka munculkannya dengan gambar yang menarik, Anda yang menjelaskan, bukan baca bersama, bukan baca bareng, tapi Anda menjelaskan. Iya, kalau baca bersama buat apa lagi presentasi kan? Buat apa presentasi sendiri gitu ya? Kasih aja kirim hard copy-nya aja atau soft copy-nya kalau gitu. Betul, betul. Jadi tadi ada beberapa cara, salah satunya jangan semuanya sekaligus ditampilkan, misalkan ya, dibagi beberapa part ataupun penyampaiannya yang lebih menarik. Betul. Nah, semoga itu menjawab buat teman-teman semua yang sering banget hadir acara rapat yang materinya sangat-sangat penting, khususnya undang-undang ataupun materi-materi tidak bisa dipotong. Jadi membacakannya, membawakannya yang dibuat yang menarik, permainan intonasinya. Enggak perlu berlebihan ya, enggak perlu ya. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 nomor 1 enggak, saya bukan bilang Anda harus bernyanyi, enggak jadi musical juga, ya enggak juga. Tapi paling tidak ketika Anda bicara, orang lain mudah untuk menyimak dan tertarik untuk mendengarkan karena Anda bicara sepenuh hati dan bermain intonasi. Tepuk tangan dulu Mas Ibram. Terima kasih, sampai jumpa. Tenang dulu Mas Ibram, masih banyak pertanyaannya. Nah sekarang ada pertanyaan lanjutan, pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya dari peserta yang hadir dalam Zoom kita pada hari ini, dalam webinar kita ini. Ini dari Mas Adrian Bayu. Ini dapat hadiah nih? Dapat hadiah. Beliau bertanya melalui AHA Slides. Pertanyaannya adalah, saya kalau kata orang, bicara saya terlalu cepat. Bagaimana mengatur nada bicara agar tidak terlalu cepat? Kadang kalau ingat, nyoba pelan-pelan. Pas bicara, tapi nggak lama, lanjut cepat lagi. Gimana tuh Mas Bram? Oke, Mas Adrian Bayu. Mas Adrian Bayu ini di mana nih? Ini calon pemimpin masa depan. Mas, kenapa Mas? Karena, ada orang ya? Karena Mas Adrian Bayu, orang-orang yang bicara terlalu cepat itu biasanya adalah orang-orang pinter. Sama kayak dokter. Dokter kenapa tulisannya kurang rapi? Karena otaknya lebih cepat bergerak dari tangannya. Nah, pembicara pun begitu. Kalau otaknya lebih cepat dari mulutnya, ketika dia bicara, semua yang ada di otaknya ini pengen keluar. Karena pinter. Bagus, pinternya. Tapi sebagai komunikator, kurang tepat. Karena susah dimengerti. Sehingga banyak orang-orang pinter yang akhirnya nggak kemana-mana, karena ketika bicara, menyampaikan sesuatu, nggak dimengerti. Gimana caranya biar bisa dimengerti?
Yang pertama Mas Bayu tahu dulu bahwa dalam kondisi normal manusia itu bicara 100 sampai 150 kata per menit. Kalau mau belajar gampang, Anda bikin di word count 120 kata, lalu coba Anda bicara, apakah 1 menit kalau pas berarti ya kira-kira segitu. 100 menit untuk sesuatu yang empati, ngomongnya pelan, 150 kata untuk yang bicaranya cepat, untuk sesuatu yang semangat, exciting gitu ya, 100 kata untuk yang bicaranya empati. Ketika kita tidak terbiasa bicara terstruktur dan rapi sehingga ngomongnya pingin-pingin terlalu cepat begini, maka pastikan Anda ketika bicara mulutnya dipaksa untuk bergerak dengan lebih kuat atau lebih jelas. Kalau Anda bicara dengan mulut yang lebih ditarik, maka otomatis kecepatan bicara Anda turun. Caranya apa? Semangat bicaranya. Misalnya Anda mau menjelaskan apa ya? Menjelaskan tentang ini deh, pointer. Pointer ini adalah pointer yang sangat maksimal karena setiap kali kita gunakan bisa membuat kita tampil lebih percaya diri, apalagi pointer ini bisa dibawa bahkan dikerjakan sampai 100 meter. Dari rumah juga bisa saya pencet bisa sampai sini. Terlalu cepat tuh. Anda sadar bahwa Anda bicara itu terlalu cepat. Coba mulutnya lebih ditarik, lebih dibuka ya. Pointer ini ternyata adalah pointer yang sangat maksimal karena kalau kita bicara, kita bisa lebih percaya diri menggunakan pointer ini. Bahkan dari jarak 100 meter sekalipun bisa tetap bisa tersampaikan. Kecepatannya berkurang. Ditambah lagi nanti ada penekanan, ada aksentuasi, artikulasinya harus jelas, intonasinya diperhatikan, maka ketika Anda bicara pasti akan lebih pelan dan lebih teratur, Mas Adrian. Ketika Anda menyampaikan penggunaan seperti itu, maka Anda akan lebih tenang. Jadi intinya sampaikan segala sesuatu dengan tenang, supaya ketika Anda bicara strukturnya benar dan kecepatannya pun bisa diatur, jangan terburu-buru. Tenang-tenang aja. Kalau belum terbiasa, pasti tiba-tiba lama-lama ke bawah lagi nih, cepet lagi. Begitu Anda sadar, oh udah terlalu cepet, pelanin lagi, mulutnya dibuka lagi. Nggak perlu ekstrim ya, Mas Adrian Bayu, bukan yang, halo, saya ingin menjelaskan tentang pointer ini, gitu, bukan. Habis training sama Mas Bram nih, kayaknya ini ngomongnya dibuat-buat. Nggak perlu se-ekstrim itu. Tapi paling tidak, mulutnya digerakkan. Jangan mumbling, jangan bergumam. Yang membuat Anda ingin ngomong cepet-cepet. Gitu, Mas. Jadi harus sering dilatih, Mas Bram. Iya, dilatihnya adalah dengan membuka mulut dan mengenali kalau bicara sudah terlalu cepat, dipelankan. Iya. Tapi buka mulut itu salah satu teknik ketika Anda bicara bisa lebih teratur. Jadi tenang aja, buat yang Sobat Gaharu yang ngerasa ngomongnya sering banget cepat, rasa jadi rapper, karena ada caranya. Dan ternyata orang-orang pintar semua itu. Betul. Mantap. Oke, ini sekarang ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan ketiga, ini sekarang melalui Zoom webinar. Jadi aku bertanya langsung ke Mas Bram. Oke. Kita lihat, siapakah dia? Hai, siapa dia? Nah, ini dia. Silakan Ibu, dengan siapa? Terima kasih, selamat siang Mas Ibran. Selamat siang Mas Reza. Saya Tias dari PPKSN. Senang sekali bisa bertemu dengan Mas Ibran. Langsung ke Mas Bram. Baik, saya akan bertanya. Yang pertama, bagaimana ketika kita merasa belibet di depan kamera? Itu kan akan kelihatan sekali. Bagaimana kita mengatasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering terjadi terkadang device itu atau internet itu tidak mendukung. Tiba-tiba kita terpental, kita out dari ruangan, terus kita tiba-tiba masuk kembali, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pembicara yang baik? Terima kasih. Baik, Ibu Tias. Wah, ini pertanyaan juga luar biasa. Teknis banget ya, Ibu Tias ya. Sering kejadian juga nih. Sering banget di era seperti sekarang. Oke, belibet dulu, Ibu Tias. Izinkan saya menjawab. Ketika kita merasa bicaranya belibet itu salah satu penyebab ketika bicara terlalu cepat. Ya begitu tuh, ngomongnya dibelibet. Sama seperti tadi Mas Adrian, pertama kita bicaranya pelan-pelan, dipelankan kecepatan bicaranya, ya. Bukan volumenya ya Bapak Ibu ya, kecepatan bicaranya yang dipelankan, lalu ngomongnya dengan tenang. Ada semangat ketika Anda bicara, itu membuat kita bicaranya jadi lebih rileks. Tapi kalaupun sekali dua kali kebelibet, misalnya Anda mau bilang benar sama betul, saking semangatnya, ya benul itu. Aduh, benul apa gitu ya. Atau yang misalnya nih ada nih, pertanyaan dari AHA Slide. Berarti harus dieja untuk kata-kata yang sulit. Supaya ketika bicara nggak belibet. Pelafalan katanya per suku kata, bukan per kata. Anda mau menyebut 8, banyak orang hanya bicara 8.
Anda mau menyebut bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak orang keluarnya adalah bapak dan ibu-ibu. Kalau Anda terbiasa bicara menyederhanakan suku kata, besar kemungkinan belibet. Jadi pelafalan atau ucapan per suku katanya diperhatikan. Itu biasanya lebih tenang. Tapi kalaupun sudah jadi benul, ataupun ngomong ahasrai tadi susah, nggak apa-apa Ibu Tias. Yang penting adalah kita sadar bahwa itu salah. Tinggal minta maaf. Jadi maksud saya, mistakes are okayable. Kesalahan itu masih boleh, kecuali kriminal ya. Mistakes are okayable, karena itu menjadi bagian dari kita sebagai manusia ketika bicara. And it's human, it's okay. Semakin kita menguasai diri, akan semakin kurang salahnya, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Itu untuk pertanyaan pertama. Pelafalan per suku kata, bukan per kata. Lalu yang kedua, kalau ada masalah dengan teknis, tiba-tiba terlempar keluar, idealnya memang kita punya dua, atau bahkan ada yang menggunakan tiga sumber wifi. Sehingga begitu satu putus, satu gampang masuk. Satu putus, satu gampang masuk. Idealnya. Tapi kan dalam hidup ini tidak semua ideal toh. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang mati aja udah. Kalau agak lama ketika Anda untuk bisa rejoin atau kembali bergabung, maka Anda harus sadar bahwa Anda minta maaf. Karena terjadi kesalahan teknis dan terputus. Diulang lagi dari materi Anda tadi. Itu kalau Anda pembicara. Kalau Anda mendengar ya Anda mau nggak mau, maaf tadi saya terputus, boleh diulang atau disimpulkan sedikit. Jadi it's okay. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini memang kita harus berhadapan dengan kondisi teknis. Ya, it's okay. Apalagi untuk yang sampai jauh ke daerah-daerah terujung, terluar, itu kan kadang-kadang internetnya patah-patah, kurang jelas. Jadi memang kalau terputus, nggak apa-apa. Asal kita bilang kita minta maaf dan mengulangi lagi dari yang kira-kira tadi kita terputusnya di mana. Kalau tiba-tiba sadar nih, toh kok udah putus setelah Anda kembali, tadi saya terputus di mana ya Bapak Ibu ya? Oh, lagi menjelaskan aha slide. Oke, saya ulang lagi ya. Ulang lagi dari sana, dari aha slide. Tapi idealnya kita punya dua atau tiga sumber wifi, jadi begitu ngeliat mati sedikit, pindah langsung. Bisa rejoin lagi. Begitu Ibu Tias kira-kira. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Bram. Kemarin Ibu Tias, jawabannya sangat detail ya. Halo Ibu. Iya, terima kasih langsung banyak. Oh, kirain langsung kelempar juga nih sekarang. Enggak. Aman. Jadi gitu, jadi kalau misalkan kelempar enggak masalah. Ya, langsung coba. Jangan langsung ketika kelempar, ngambek, enggak mau lagi. Udahlah tinggalin aja. Enggak gitu ya, Mas Ram ya. Emang enggak niat itu. Emang mau beli bakso kayaknya kalau begitu. Emang pengen cepat-cepat lift dulu sengaja ya. Iya, betul. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini dari Aha Slice lagi. Dari Mbak Linda Sitanandra. Mas, gimana caranya biar muka kita nggak kelihatan jutek di kamera? Makasih. Gimana nih? Ini belum ada yang nanya ini. Belum sih, ada yang nanya nih. Menarik sekali Mbak nih. Gimana Linda, supaya nggak jutek? Iya, Mbak Linda, Anda luar biasa. Padahal Mbak Linda ini cantik jelita loh. Kenapa mesti ngeragu-ragu untuk menampilkan kecantikannya, Mbak Linda? Kalau kita ingin terlihat ramah, ya ramahlah. Kalau ingin kita terlihat menyenangkan, jadilah pribadi yang menyenangkan. Semua kembali ke diri kita dan itu akan muncul dalam wajah kita, penampilan kita. Tapi kalau ditanya, ya okelah, tapi saya orangnya kalau diem aja jutek. Ya berarti Anda nggak boleh begini. Saya kalau diem juga nggak sedep gitu. Saya tuh kalau disuruh foto fierce gitu ya, agak susah tuh karena begitu fierce. Kadang lain kan fierce kan ganteng ya, maco gitu. Kalau saya jadi fierce kok jadi aneh ya. Gitu. Jadi agak susah. Jadi mau nggak mau, Anda memang harus membiasakan tersenyum, Ibu Linda. Smile. Senyum itu menular. Senyum itu menghangatkan hati. Kalau Anda tersenyum, maka audiens Anda juga punya kecenderungan untuk ikut tersenyum. Orang yang tersenyum hatinya hangat, dan orang yang hatinya hangat siap untuk diajak berkomunikasi. So smile. Supaya mereka merasa nyaman. Bahkan ketika Anda sedang tidak bicara. Jadi ketika Anda mendengarkan ya, kalau video nyala, Anda begini. Gitu. Sehingga menunjukkan ada ketertarikannya. Ini kalau nggak video nyala dan Anda mungkin meetingnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu lama. Karena kalau meetingnya 4 jam gitu, Anda harus capek juga. Ya boleh sih, turun dikit, diem dikit boleh. Tapi ketika Anda on cam atau menyampaikan sesuatu atau sedang dilihat oleh yang lain, sedang dipin, maka pastikan ada senyumnya. Itu pertama. Kedua, yang membuat Anda terlihat lebih tersenyum dan terlihat lebih baik adalah ketika Anda bicara, Anda menggunakan intonasi yang bernada.
Orang yang ketika bicara pakai intonasi punya kecenderungan bicaranya seperti orang tersenyum. Namanya adalah smiling voice. Smiling voice adalah ibaratnya kalau Anda nggak kelihatan wajahnya saat Anda bicara doang, nadanya seperti ketika Anda sedang tersenyum. Nah, kalau sudah bicaranya menggunakan smiling voice, ya, kapan-kapan saya kasih training lebih dalam ya mengenai ini ya, maka otomatis Anda pun wajahnya punya kecenderungan untuk jadi smiling face. Jadi, daripada Anda memaksakan smiling face tapi hati Anda sedih, sebel, kesel, maka gunakan bicara yang smiling voice, bernada, berintonasi, dan semangat, supaya Anda akhirnya pun narik wajahnya menjadi senang dan tersenyum. Senyum aja dulu Mbak Linda, supaya tampilnya bisa lebih maksimal. Gitu Mbak Linda ya, sering-sering senyum gitu ya. Ya. Bahkan sekarang ini mungkin banyak yang ingin supaya tidak terlihat fierce, terlalu fierce, pakai masker kan ya. Iya betul. Tapi kalau tidak pakai smiling voice, kelihatan makin itu ya. Kalau iya, jadi jutek. Jadi jutek. Jadi galak gitu. Karena udah pakai masker, terus ngomongnya yang, pokoknya begini ya, jadi begini, ngomongnya datar, ekspresi wajahnya nggak ada, jadi kesannya benar-benar sedang marahin gitu. Dan akhirnya membuat orang yang mendengarkan menjadi menolak. Karena nggak ramah, nggak ada keramahan di sana ketika menyampaikan sesuatu. Gitu Mbak Linda. Tepuk tangan buat Mas Bro sekali lagi. Jadi mulai saat ini Mbak Linda besok-besok senyum terus ya. Kalau ditagih utang senyum. Diomelin suami senyum. Berlatih. Senyum itu ibadah ya. Ibadah. Betul. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Kali ini melalui Zoom webinar lagi. Sudah ada, wah ini senior saya ini. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Ya, selamat pagi Mas Jamam. Ayo. Selamat Maria. Pagi Mbak, perkenalkan dirimu, namamu siapa, dari unit mana? Perkenalkan nama saya Bintang dan saya dari Sekwan Team Press. Apa lagi ya? Ya, terima kasih. Mau nanya hobi-hobi. Kenapa jadi biodata ya? Oke, Mas. Tadi saya tertarik banget dengan materi yang disampaikan Mas Hilmam ya, mengenai macam apa efektif berkomunikasi ya. Saya sendiri punya satu permasalahan yaitu, dan mungkin saya rasa juga mungkin kebanyakan teman-teman juga mengalami itu adalah bagaimana sih caranya menguasai menit-menit pertama dalam suatu presentasi atau ngobrol di depan audiens, baik itu online maupun offline. Karena saya sendiri selalu merasa gugup nih, tangan saya ini sekarang jadi dingin. Meski saya sudah menyiapkan cue card, sudah latihan gitu, dan even saya sudah kenal mostly kayak misalnya 50-70% audiensnya. Itu selalu gitu, baik saya di dalam rapat Zoom atau di dalam rapat offline dengan rekan-rekan, atau bahkan ketika saya misalnya bermain musik. Itu selalu tuh, groginya luar biasa. Itu bagaimana ya Mas ya? Ada yang mungkin masukkan? Terima kasih Mbak Bintang. Mbak Bintang, saya coba jawab ya Mbak Bintang ya. Jadi di materi terampil itu sudah dibahas kemarin adalah the first 5 minutes. Saya nggak tahu Mbak Bintang sempat lihat apa enggak ya. Di the first 5 minutes adalah salah satu hal paling penting sebagai seorang pembicara ketika Anda meeting, Anda presentasi, Anda tampil maksimal. Karena teorinya dalam 5 menit atau bahkan 3 menit pertama sekarang, semakin powerful Anda bicara, semakin mudah bagi Anda untuk menguasai audiens Anda dan membuat nyaman mereka. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalau tadi tangan dingin, keringetan, itu adalah ciri-ciri kalau grogi. Saya nggak masukin di materi hari ini tentang ciri-ciri kalau grogi, karena mungkin teman-teman di terampil sempat lihat ya. Ciri-ciri grogi itu tangan dingin, ngomongnya berantakan, kaku, panik. Apakah harus dihilangkan? Nggak boleh. Grogi hanya boleh dikendalikan. Kalau Anda bicara tanpa grogi, maka Anda bicara tanpa teknik. Nggak peduli audiens, nggak peduli materi, dan lain-lain. Nah, Mbak Bintang ketika merasakan itu berarti bagus. Itu tandanya aware. Kita siap untuk bicara. Yang harus kita lakukan berarti hanya mengendalikan groginya supaya nggak jadi kaku dan berantakan. Gimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana Anda mengenal materi. Itu dulu. Karena semakin mengenal materi, kita akan semakin tenang. Belum relax. Tapi paling tidak sudah layer pertama untuk tenang. Lalu yang berikutnya adalah mengenal siapa kita bicara. Kalau sudah tahu audiens-audiensnya, maka lebih mudah bagi kita untuk bisa juga menyapa mereka. Karena tahu, oh penggunaan katanya seformil ini, sesantai ini, mana yang perlu disapa, mana yang perlu diperhatikan. Mengenal karakter audiens. Makin rileks lagi.
mengenal materi, mengenal audiens, relax, lalu mengendalikan fisik kita. Ada dalam sebuah teknik komunikasi yang disebut dengan 7-11 breathing, bernafas 7-11. Jadi Mbak Bintang tarik nafas dari hidung 7 detik, sampai habis, tahan sebentar, keluarkan dari mulut 11 detik pelan-pelan sampai habis semua nafas yang ada di perut kita. Ditekan gitu, tarik lagi. Nah, 7-11 breathing ini memicu amigdala, limbic system di otak untuk bisa bekerja dengan maksimal, yang mengontrol emosi ya. Bisa bekerja dengan maksimal dan kita merasa lebih tenang, sehingga detak jantung kita menjadi lebih pelan. Yang terjadi pada saat kita di awal-awal itu, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk, karena panik. Semakin deg-deg-deg-deg-deg, semakin sulit kita bicara karena trembling, gemeter, ngomongnya suaranya bergetar, tegang dan kaku. Jadi kendalikan fisik kita dengan mengatur nafas supaya kita lebih rileks. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ketika bicara, tahu bahwa Anda sudah menyiapkan materi justru di awal-awal bicara. Kalau masih merasa tegang, baca aja dulu, nggak apa-apa. Jadi benar-benar udah ada cue card yang membuat Anda rileks. Assalamualaikum itu jelas ya. Nah, tujuan bicara, tadi kan saya bilang greeting, introduction, story, interaction. Greetingnya udah diatur, introductionnya juga sudah ada yang di cue card Anda atau di materi Anda supaya just in case tiba-tiba panik. Dengan demikian ketika bicara bisa ngelihat nih Mbak Bintang, ngomong lagi, ngelihat lagi materi, ngelihat cue card, ngomong lagi. Paling tidak, walaupun Anda tegang, audience Anda tidak tahu kalau Anda tegang. Karena seringkali yang panik tuh kita sendiri, audience gak ada yang tahu. Dan kalau itu terjadi, yang perlu hanya mengendalikan diri tadi. Ada beberapa materi yang harus kita baca. Introduction. Lalu untuk bisa merilekskan, pakai story, ada ceritanya. Atau ada interaksi boleh ke audiens Anda. Gimana Bapak Ibu hari ini sehat? Bapak Ibu apakah sudah ngopi, sudah sarapan? Itu bagian dari menghangatkan atau mencairkan suasana. Kalau itu sudah dilakukan, gisi, greeting, introduction, story, interaction. Ditambah lagi Anda mengenal materi, mengenal karakter audiens, membuat tubuh Anda rileks, maka insya Allah bicaranya akan lebih tenang. Lebih tenang itu bukan berarti bicara normal seperti ini ya, seperti Anda bertemu langsung, seperti teman lama, bukan. Bicara di publik, di sebuah forum itu memang harus ada tegangnya. Supaya Anda aware dan memperhatikan teknik, audiens, dan lain-lain. Tapi jangan sampai tegang tersebut membuat kemampuan bicara Anda menjadi berkurang. Begitu Mbak Bintang. Jadi begitu Mbak Bintang, jadi bisa dikontrol ataupun bisa ada beberapa teknik ya, yeah, biar tegang itu dapat dikontrol dan akhirnya menimbulkan efek yang bagus juga ketika, yes, melakukan public speaking. Yeah. Ya, seperti tadi Mas Bram bilang, sevel, 7-11. Sevel, aduh. Sevel, jadi kalau misalnya merasa tegang, ya, upayakan sevel, 7-11, jadi 7. Yeah. Sebentar. Saya harus kasih disclaimer buat Mbak Bintang. Ini dilakukan sebelum Mbak Bintang maju ke depan ya. Jangan maksudnya sevel, oke, maju ke depan Anda baru ngerasa tegang tiba-tiba, sebentar Bapak Ibu. Bukan. Sebelum, rilekskan diri sebelum Mbak Bintang. Takutnya kalau misalkan setelah naik atas panggung, sevel pingsan langsung, makin panik. Ya, bagaimana Mbak Bintang? Sudah terjawab semua pertanyaannya? Boleh nambah satu mungkin sedikit aja? Boleh. Buat Mbak Bintang, boleh. Yang sering kejadian adalah, selain tadi ya, itu adalah ketika on the speech gitu di depan itu sering ada interruption. Nah, itu bagaimana ya? Maksudnya kan otomatis tambah panik, yang tadi sudah disiapkan akan kerangkanya 1 2 3, tiba-tiba yang satu itu mundur ke nomor 4 atau nomor yang enggak ada tuh malah jadi nomor 1. Nah, itu bagaimana ya? Itu karena kan pasti akan merubah cara menyapa, merubah cara apa istilahnya? Urut-urutannya lah istilahnya materinya. Dan itu biasanya terjadi tuh bukannya sebelum di panggung, tapi justru exactly di panggung. Atau misalnya 1 detik atau 2 detik sebelum naik, langsung ada rolling. Bagaimana ya? Bintang, kalau ya, itu sudah terjadi, berarti kita naik nih levelnya, level pembicaranya. Level pembicara yang awal-awal cuma sekedar bisa bicara doang. Ya, strukturnya masih berantakan, pokoknya bisa ngomong. Level pembicara yang berikutnya adalah bagaimana kita bicara dengan struktur yang baik. Level pembicaraan lebih tinggi lagi adalah ketika kita siap dengan apapun yang terjadi sehingga strukturnya bisa kita rubah di atas panggung. Level bicara berikutnya. Nah, kalau kita masuk ke level itu berarti kita harus betul-betul menguasai materi, Mbak. Misal tadi saya menjelaskan 7 virtual communication technique gitu ya. Tiba-tiba ada yang bertanya dan saya harus bilang nomor 5 gitu misalnya. Saya tahu 1 2 3 4 dan lain-lainnya itu apa? Sehingga saya bisa masuk ke sana, nanti saya belokin atau saya bilang, "Baik, Pak, saya akan sampai ke sana tapi saya sesuai dengan struktur saya dulu." Kalau saya tipe-tipe orang yang ketika bicara berstruktur. Oke, nanti saya sampai nih ke pertanyaan Bapak.
saya lanjutkan dulu ya ke materi saya, boleh. Tapi kalau orang tersebut penting banget, misalnya Pak Wapres gitu tiba-tiba. Hmm. Ini kalau gini gimana? Ntar Pak, saya kasih tahu. Kan kurang sopan ya. Gimana? Mana nih? Waduh, ini kayaknya harus ikut training Mas Bram lagi nih kalau gitu. Gitu kan, nggak mungkin. Harus kita jawab. Oh iya Pak, kalau yang itu adalah dua nih Mbak. Anda boleh bilang sedikit tentang jawaban dari pertanyaan tersebut. Misalnya pertanyaan apa ya? Pertanyaannya adalah, oh lalu nanti saya di Surabaya ngapain gitu. Padahal kan Anda mau jelaskan dari Jakarta, Bapak ke Bandung, dari Bandung, Bapak ke Semarang, dari Semarang, Bapak ke Surabaya gitu ya. Terus saya di Surabaya ngapain? Oh oke Pak, di Surabaya Bapak akan begini, 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 begini. Tapi sebelumnya, nah, balik lagi ke Jakarta dulu, lalu diurutkan lagi. Atau kalau Anda sudah mengenal materinya, Anda majuin nih Mbak. Oh oke Pak, saya mulai dari Surabaya. Tap, 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 tap. Di Surabaya akan begini, 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 begini. Bagaimana Pak? Iya, iya, oke. Saya sekarang balik lagi ya Pak ya, sebelum ke Surabaya. Dari Bandung. Nah, itu tekniknya lebih tinggi karena kita harus mengenal materi. Tapi apapun yang ditanya, kita bisa menjawab. Dan kalau akhirnya waktunya terbuang, maka kita bisa menyingkatkan untuk materi-materi yang lain karena fokusnya di Surabaya. Kita jadi panjang di Surabaya. Yang lain tadinya kita mau bicara 10 menit jadi cuma 5 menit. Tapi kalau kita tahu materinya, maka mudah bagi kita untuk menyimpulkan dan memadatkan materi tersebut. Begitu Mbak Pinta. Tangan lu, Mas Bram. Jadi kuasai materinya dulu. Kuasai materi sebelum bicara. Iya. Kenali materi. Baik, terima kasih Mbak Bintang pertanyaannya. Mbak Bintang ini dapat hadiah dari PPKS ya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan 6 dari AHA Slide. Ini juga senior saya. Dulunya di Sir Wapres nih. Mas Fati, sekarang dia di Jogja. Oke, Mas Fati. Saya masih ingat penampilan Mas Hilbram yang super keren sebagai MC di MTGW. Mario Teguh Golden Ways. Oh, Mario Teguh super. Golden Ways. Sebagai MC atau moderator, bagaimana caranya agar bisa mendukung materi atau performa pembicara tapi tidak berlebihan dan terkesan jadi pembicara kedua? Nah, gimana tuh, Mas? Kadang jadi mengambil alih kadang-kadang malah ya. Ini teman-teman PPKS ini pertanyaannya menarik-menarik, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Mas Fati. Saya ambil dari mana ya angle-nya ya? Gini. Setiap pembicara punya ego dan harus punya ego. Namanya kalau saya bilang bukan ego, namanya adalah a spark of arrogance. Ini saya naikin lagi levelnya nih. Tadi sampai levelnya Mbak Bintang di mana kita menguasai materi dan bisa ditanya apa aja. Yang level berikutnya adalah jadi pembicara yang berkarisma. Saya belum sampai ke sana sebentar di materi ini. Kapan-kapan ya Mas Eno ya, kita bicara mengenai charismatic speaking. Ketika bicara mengenai pembicara yang berkarisma, maka dia harus punya a spark of arrogance. Bahasa Indonesianya apa tuh ya? Percikan arogansi, in a good way. Karena kalau nggak hati-hati jadi sombong, jadi ngeselin. Tapi kalau kita bisa berhati-hati, maka ngomongnya akan lebih teratur dan lebih membuat Anda jadi penampil yang berkarisma. Itu pertama. Sehingga kalau ada dua pembicara di atas panggung atau di depan yang dua-duanya punya karisma, maka mereka harus tahu masukin karismanya di mana. Karena kalau enggak, akan saling memakan. Akhirnya terjadi dua matahari yang mengganggu. Sehingga tahu kapan harus memberikan kesempatan untuk orang tersebut bersinar dan tahu kapan ketika kita bersinar. Kalau Anda sebagai pembicara utama, maka Anda bersinar sepanjang waktu Anda bicara. Tapi sebagai MC, sebagai moderator, bersinarnya di awal, di antara pertanyaan, sama di akhir ketika memberikan kesimpulan. That's time for you to spark. Karena Anda nggak bisa nih, pembicaranya lagi bicara, tiba-tiba Anda tahu nih materinya ya, mungkin ilmunya tinggian Anda malah. Lalu ambil, oh seperti teori ini ya Mas, oh saya tahu tuh dulu saya pernah punya pengalaman. Nggak bisa. Jadi pada saat itu, sepintar apapun dan setahu apapun Anda terhadap materi tersebut, Anda harus tahan. Karena kalau nggak terjadi dua matahari, dan akhirnya saling memakan. Gimana aja dulu, selesai dia bicara, baru Anda boleh kesimpulannya seperti dikatakan Bapak tadi, benar begini, 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 kalau mau Anda tambahkan boleh. Seperti saya pernah punya pengalaman, seperti saya pernah baca ada sebuah teori di mana bisa menggunakan teknik ini begini begini. Begitu ya Pak ya, terima kasih. Jadi jangan memotong pembicaraan, jangan mengambil alih kesempatan untuk menjadi bintang, tapi tunggu momen Anda lalu munculkan kemampuan Anda pada saat itu, Mas Fatin.
Nah, jadi jangan potong pembicaraan. Nah, itu penting sekali. Kadang-kadang lupa ya. Iya. Lupa, karena pengen bersinar juga ngomong. Ini gimana sih? Jadi sebenarnya mau ngomong saya apa Anda nih? Gitu kan. Dan yang nonton jadi bingung. Iya. Kan MTGS ya, Mariteguh Golden Ways ya. Iya. Jadi Mariteguh utamanya. Iya. Golden Ways, MTGW. MTGW? Oh, sorry. MTGS. Oke, tepuk tangan dulu Mas Fatin, Thomas baru juga jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, pertanyaan ketujuh dan dari penonton di Zoom webinar. Nah, sekarang ini teman saya nih, teman sangkatan saya dari Mas Egi. Silakan Mas Egi. Hai Mas Egi. Halo. Bisa suara saya bisa didengar dengan baik ya? Enggak. Iya. Make sure. Tapi bisa dengar ya? Kok bisa bilang enggak? Oke, Mas Egi. Baik, Mas Egi. Terima kasih Mas Hilbra, Mas Riza. Wah, saya di ini nih di terima kasih atas kesempatan yang teman-teman PPKSN Mas Zeno dan tim begitu ya. Udah dikasih kesempatan untuk bertanya nih. Gini Mas Hildram, Bro Reza ya, saya seringlah kadang-kadang diminta untuk jadi host atau moderator ya, kelas-kelas kondangan kampung lah yang enggak kayak Mas Hildram gitu ya, kelas-kelas nasional internasional begitu ya. Nah, berhubung pengalaman gak banyak, biasanya kalau diminta itu kan saya selalu nyiapin cue card ya, atau notes, ataupun kalaupun saya paparan, saya siapin notes gitu. Nah, challenge-nya adalah, kalau nyiapin cue card nih, di kepala tuh suka banyak gitu, yang mau dituliskan begitu, mau ditaruh begitu kan ya. Karena kan cue card nih penting, biar kita tetap on track gitu, apa yang mau disampaikan. Nah, dua pertanyaan saya begitu terkait dengan cue card ini. Yang pertama, gimana sih Mas Hilbram, kalau Mas Hilbram tuh sebelum nampil, apakah nyiapin cue card nggak? Kalau iya, tips triknya gimana sih nyiapin cue card? Kemudian yang kedua, ini teknis juga nih. Kan biasanya setelah saya siapkan cue card, saya latihan dulu nih di depan cermin nih. Ngomong sendiri di depan cermin, nyobain. Bener nggak? On track nggak? Sesuai dengan waktu yang diberikan nggak? Nah ini apa yang dilakukan begitu? Agar kita nggak selalu ngelihat cue card. Saya waktu nampil nih dengan Mas Reza juga waktu itu di eventnya PPKSN, saya dimarahin tuh sama Mas Zeno. Hey, jangan lihat cue card mulu, itu kamera jangan dianggurin, kata ya. Liatin ke kamera, itu kok kamera dianggurin. Nah gitu loh, gitu Mas Hildram. Dua pertanyaan saya nih, mudah-mudahan bisa kasih tips triknya nih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Egi. Terima kasih Mas Egi. Jadi Mas Egi ini, sorry, Mas Egi itu sebenarnya bukan versi moderator kampungan ataupun kelas-kelas itu. Dia itu udah kerja sama teknis luar negeri. Jadi dia selalu jadi moderator, kadang host acara-acara yang mengundang dari pihak asing. Jadi ini adalah gacauan juga nih. Pakai bahasa Inggris dong biasanya. Iya. Ini. Oke, kita jawabnya. Pakai bahasa Inggris kalau gitu. Iya, bahasa Sunda Mas. Aduh. Ya, ini ternyata Mas Eno ya awal asal muasalnya ya sampai ini terjadi ya. Oke, jadi yang pertama cue card dulu. Apakah cue card diperlukan? Iya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi, jadi diperhatikan pembuatan cue card. Pembuatannya gimana cue card-nya? Cue card itu dibuat bukan kata per kata. Karena kalau kata per kata punya kecenderungan, Mas Egi, ketika kita bicara, kita ngelihat cue card karena dimanjakan. Akhirnya tadi, verbalnya yang diutamakan, vokal visualnya hilang. Karena ngomongnya hanya lihat cue card, makanya Mas Eno bilang, jangan dilihat mulu cue card-nya, harus ada kontak mata dengan audience, ya. Nah, untuk membuat tidak kata per kata berarti harus pointers, kan? Satu, menyapa ini. Dua, menyapa ini. Jadi begitu Anda lirik menyapa ini, kata-katanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, ini memang harus latihan karena bagaimana kita punya kemampuan vocabulary yang banyak sehingga ketika bicara bisa terstruktur. Kapan-kapan kita latih ya, Mas Egi ya. Nah, ketika bicara sudah pakai pointer-pointer, yang kedua, materi acara ini, mata acara ini. Kita yang sudah latihan sebelumnya itu hanya melirik apa saja yang harus dilakukan. Baru setelah itu ketika kita bicara, bicaranya bisa lebih panjang. Karena tidak lagi kata per kata kita bacakan. Itu. Lalu yang berikutnya, bentuknya gimana penyusunnya? Seperti tadi saya bilang, 1, 3, 5. Bikin cue card juga gitu. Kalau bisa pointersnya 3 atau 5 aja. Nah kalau mau gampang Mas Egi, pakai konsep 5W1H. Itu adalah konsep bikin cue card. Konsep bikin skrip sebenarnya ya, tapi Anda wujudkan dalam cue card. What, acaranya apa? When, acaranya kapan? Where, di mana? Why, kenapa? Who, siapa aja yang hadir di sana? How, bagaimana caranya ketika acara tersebut bisa didapatkan atau keberhasilan bisa didapatkan. Bahasa Indonesianya adalah Askadimega. Apa, siapa, kenapa, di mana, mengapa, bagaimana.
kalau kita gunakan 6 teknik ini dalam menyusun cue card, maka ketika bicara lebih ke pointer-pointer, sehingga mudah bagi kita untuk mengingat. Tapi jangan lupa Mas Egi, harus dilatih menyusun kata-katanya. Karena kalau Anda bicara benar-benar hanya baca kata apa, hari ini acaranya ini, kapan, tanggal segini, di mana, di sini diselenggarakannya, ya pasti kan jadi kaku ya. Harus dibuat dalam kalimat, tapi bacanya ke sana. Nah, itu yang pertama. Kalau terlalu panjang, mau lebih singkat, pakai what, so what, now what. What, so what, now what. Sebuah acara bisa dilihat dari apanya, so what, lalu bagaimana, now what, sekarang apa yang penting. Ketika itu lebih singkat lagi tuh ngomongnya. Sehingga ketika kita bicara, mata kita nggak fokus pada apa yang kita bacakan, apa yang kita bawakan. Jadi pakai pointers, bisa pakai 5W1H, atau bisa pakai what, so what, now what. Begitu Mas Egi. Gimana Mas Egi? Mantap, well noted, Mas Bram. Saya udah catat nih, apa tadi menarik nih. Aska di Mega. Wah, apa, kenapa, di mana, mengapa, gimana. Wah, ini tipsnya, triknya. Terima kasih nih, Mas Hilbram. Cocok buat nama anak ketiga, Mas Egi. Anaknya udah dua? Udah dua, wow. Kembar. Wah, lucu. Lucu. Nanti kita bicarakan di belakang. Oke, salam untuk keluarga, Mas Egi. Terima kasih. Mas Egi. Atau sekali pertanyaannya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan seluruh materi dari Mas Bram, ya. Trik-trik ataupun cara-cara bagaimana berbicara di depan kamera secara efektif dan juga menarik, ya. Untuk itu, saya berikan kesempatan untuk Mas Bram memberikan final statement. Ya, silakan Mas Bram. Final statement. Oh. Kira silakan final statement. Enggak. Bapak Ibu, jadi begini, ketika kita bicara kita harus bisa memberi arti. Kan communication is a hard skill ya, bicara dari hati. Sehingga bisa mempengaruhi. Banyak orang bilang ke saya, "Ah, Mas Bram cuma ngomong doang." It's saya enggak cuma ngomong doang. Saya selain ngomong juga dibayar pakai uang. Dan tujuannya bukan itu, tujuannya menggerakkan orang. Jadi kita bicara menggerakkan orang. Pakai teknik apa? Ada yang saya sebut dengan teknik kaki. Jadi ketika kita bicara saat menyampaikan sesuatu, maka ada kognitifnya. Kognitif itu adalah Anda menyampaikan sesuatu yang membuat orang bilang, wow. Karena ada informasi yang Anda berikan. Oh gitu, wow. Kagum pada informasi yang Anda sampaikan. Kognitif. Yang kedua, aspiratif. Asertif. Asertif itu pakai rasa. Jadi ketika Anda menyampaikan sesuatu, ada ketertarikannya, nyambung dengan audiens Anda. Asertif, menggunakan rasa. Sehingga orang lain tergerak, memperhatikan, bisa fokus, ada asertif. Lalu yang ketiga adalah konatif. Konatif itu bagaimana Anda menggerakkan. Sehingga orang tersebut mau melakukannya. Kan komunikasi yang ideal itu adalah ketika Anda menyampaikan sesuatu, diterima dengan baik, dan orang tersebut mau melakukan apa yang Anda minta. Jadi ketika Anda menjelaskan sesuatu, orang tersebut mau melakukannya. Bukan cuma tahu doang, tapi nggak dikerjain. Nggak maksimal. Jadi ketika Anda sudah sampai kepada asertif, mereka bilang, langsung kagum dengan apa yang Anda bilang. Ketika mereka sudah bisa bilang, wow. Pertama oke, okay. Kalau kognitif itu oke. Okay. Yang berikutnya adalah jadi wow, karena sudah ada rasa yang diberikan. Setelah ada mereka bergerak, mereka melakukan sesuatu, mudah-mudahan mereka bisa mendapat I. Terakhir adalah inspiratif. Jadi yang Anda sampaikan itu bukan cuma buat orang tersebut, tapi bisa diberikan kepada orang banyak. Bisa diberikan kepada orang lain. Menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang lebih besar dari apa yang Anda sampaikan. Menginspirasi mereka untuk menemukan teori-teori baru atau cara-cara baru untuk lebih bisa menyebarkan kebaikan. Sehingga mereka bilang, aha, dari oke, jadi wow, jadi aha, membuat Anda menjadi seorang pembicara yang kaki, bergerak, bisa menggerakkan orang lain. Ada kognitifnya, ada asertifnya, ada konatifnya, dan ada inspiratifnya. Dengan demikian, Anda bisa punya kemampuan komunikasi yang hebat. Karena saya selalu percaya, Bapak Ibu, bahwa dalam komunikasi yang tepat, ada rezeki yang hebat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai saat ini, diharapkan nanti Sobat Garu semua, setelah materi ini, setelah webinar kemuasan ini, nanti berbicaranya aha semua. Aha! Bagus semua, yes. Ya. Baik, selanjutnya sebagai wujud terima kasih dari PPKSN, PPKSN juga akan memberikan cendera mata kepada Mas Hilbram. Terima kasih. Untuk itu kami persilahkan Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetnek untuk masuk ke dalam tempat acara dan memberikan cendera mata kepada Mas Hilbram. Silakan Mas Hilbram. Terima kasih banyak Pak. Benar Pak. Nah.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Terima kasih Mas Hilbram. Nah, tapi buat peserta Zoom webinar kali ini jangan langsung leave atau langsung pergi karena masih ada bagian acara yang menarik yaitu quiz atau games ya. Tadi sudah saya janjikan bahwa nanti akan ada beberapa pertanyaan yang berasal dari materi Mas Hilbram. Untuk itu ingat-ingat yang tadi mungkin menyatet gitu ya, menulis contek-contekan. Nah, inilah saatnya. Jadi kalau pertanyaannya keluar langsung bisa dijawab. Tapi hati-hati, jangan asal jawab, asal cepat tapi salah. Oke. Itu nggak dapat nilai juga. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalkan kelamaan juga jawabnya, kalah nanti sama yang lebih cepat. Oh, gitu. Jadi cepat, kuncinya itu. Cepat dapat. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Sobat Gaharu semua bisa lihat tautan link yang sudah di-share di kolom chat di Zoom webinar kali ini. Sekali lagi, tolong perhatikan tautan link dari AHA Slide yang sudah di-share di webinar Zoom pada siang hari ini. Langsung diklik, nanti silakan isi namanya. Kalau bisa nama yang benar, jangan nama palsu atau nama alias gitu ya. Nanti nggak ketahuan siapa yang menang nanti. Oke, okay? Silakan masuk AHA Slide linknya. Silakan diklik. Kalau isi nama pesertanya. Perhatikan tadi ada beberapa kata-kata atau kalimat yang saya ulang-ulang. Mm-mm. Nah itu akan keluar di soal. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan tadi sama nge-record, coba dibalik lagi. Yang ulang-ulang apa? Itu nanti akan keluar. Ya. Oke. Okay? Jadi sekali lagi buat Sobat Gaharu semua yang sekarang gunakan gawainya, gunakan handphonenya ataupun tabnya, masukkan ke link AHA Slide tersebut. Wow, udah banyak. Dan silakan tulis namanya dan siap-siap untuk ngikutin kuisnya. Wow, buka atas, terus bertambah ya. Dan hati-hati nanti jangan nyontek ke kanan kiri, karena pasti pertanyaannya diacak nanti. Wah, jawaban lu apa? Jawaban lu apa? Kebiasaan sekolah ya. Kebiasaan sekolah ya. Apalagi kalau misalkan dalam satu ruangan tuh sekalian. Terus pertama kita berikan waktu kepada harus semua untuk join di quiz ini biar nanti kita mulainya bersama-sama ya. Tuliskan namanya dan kalau bisa namanya nama-nama yang benar ya. Jangan kadang-kadang Oppo, Samsung. Iya benar ya. Sama kayak Zoom ya, nama-nama ya lupa rename ya. Oppo, ya. Samsung, gitu. iPhone, jangan. Benar-benar. Nama sesuai absen. Nama sesuai absen ya. Jangan pakai nama alias juga. Tiba-tiba nama Michael, baru sebelumnya namanya Danang misalkan. Jauh ya. Jauh. Oke. Okay? Kalau sudah siap semua, kita bisa mulai Mas Zeno? Atau masih diberikan waktu dulu? Sebentar. Kita berikan kesempatan dulu untuk seluruh peserta join biar nanti mulainya bersama-sama. Kan? Ada hadiahnya. Tentunya. Oke. Okay? 150-an terus bertambah. Masih kita berikan kesempatan. Catatan-catatan atau pointers-pointers tadi dicatat, disiapkan, takutnya nanti keluar biar bisa cepat melihat jawaban. Betul. Tapi sekali lagi jangan asal jawab tapi salah, tapi jangan kelamaan juga, nanti kalah dengan yang lebih cepat. Gitu. Oke, kita terus berikan kesempatan, masih terus bertambah pesertanya. Berapa menit lagi, Mas Zeno? Jam 4 sore kita mulai. Jam 4 sore? Boleh. Lama ya? Lama, keburu pergi semua pesertanya. Ah, ini udah ada semua. Oke, terus bertambah. Siapkan handphonenya, yang mungkin handphonenya low battery, silakan dicas. Ya, yang kuotanya udah mulai habis, ya kalau bisa tambah isi dulu. Kuota dulu, tambah dulu, cari wifi dulu yang stabil. Oke. Okay. Jadi kita terus berikan waktu, yang nanti kita mulainya bersama. Nah, sampai ada yang tertinggal. Oke, okay, kita masih berikan waktu kepada Sobat Gaharu semua untuk bergabung di tautan AHA Slides ini. Terus bertambah, kita stand back bisa mulai ya Mas Zeno ya. Oke, kita mulai hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Silakan dijawab. Ada 5 pertanyaan. Ayo. Asal jawab tapi salah, tapi jangan kelamaan juga. Nanti kalau kelamaan ketinggalan sama yang lebih cepat. Oke. Okay. Wow, banyak yang menjawab dipercaya dan meyakinkan. Yeah. Wow, berarti mereka memperhatikan tadi. Betul, padahal ini materi awal nih. Saya ulang 3 kali malah tadi. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan keduanya. Oke.
Look at your phone. Silakan pilihannya. Iya. Phone ada penampilan menarik dan juga high level. Silakan pilih jawaban yang mana. Jangan sampai kelamaan juga karena poinnya beda-beda. Time's up, kita lihat jawabannya. Penampilan menarik, wow, 103 yang menjawab benar. Ore. Lupa, mungkin belum ikut di awal-awal. Iya. Jadi semulai tadi mulai berkurang lagi, makin lama makin susah pertanyaannya nih. Betul. Hati-hati. Oke, okay. Ingatkan nanti ini pertanyaan ketiga, nanti pertanyaan kelima, terus jawabnya kalau bisa tetap sesuai dengan pace-nya ya, jangan kelamaan. Yes. Enekan dari infotainment dong. Mas Reza. Keep it short and simple, keep it seen and soon, keep it see and short, keep it show and simple. Ayo, jawaban yang mana? Harusnya tahu dong. Saya ulang-ulang juga nih dari tadi. Udah lihat? Wow. 134. Benar yang ini jawabannya? Betul. Nah, keep it short and simple. Yang udah jawab salah enggak bisa ngulang lagi udah. Oh iya, benar ya? Enggak bisa. Lanjut ke pertanyaan keempat. Siap-siap. Masih ada kesempatan yang tadi salah. Gisi. Itu G-I-S-I. Pendekan dari Get Ready. Great Introduction Story Interaction. Good Influence Story Introduction. Ini yang bikin panjangan jago banget deh. Mas Eno ya? Kita lihat pada jawab apa ya Gisi ini ya. Wow, pilihan nomor greeting, introduction, story, interaction. Aduh, banyak yang ketipu sama Fuji. Oke, pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir. Ayo fokus, tetap fokus. Nah, ini gampang. 3V, kependekan dari 3 volt. Ah, bukan. Ini pini-pici, turn on, turn off, varian. Verbal, vokal, visual. Aduh, yang mana? Tahu dong. Kita lihat yang terakhir ini, berapa orang yang menjawab benar. Time's up, kita lihat. 159 menjawab benar. Masih ada yang jawab finish PDPG. Oke. Okay. Oke, okay, pemenangnya kita lihat ini. Ada Mas Tama dengan 400 poin. Selamat untuk Mas Tama. Juara pertama Mas Tama. Kedua ada Mas Ferdi 398 poin. Juara ketiga Mbak Nana 397 poin. Tipis. Keempat ada Mas Randy 395 poin. Dan kelima Audrey Iksan 94 poin. Tipis-tipis sekali tipis, Mas. Tipis, bukan main. Hitungan detik ini berbeda. Hitungannya mungkin 0, berapa sekian detik. Wow. Dengan selamat untuk para pemenang kali ini akan mendapatkan hadiah dari PT KASN. Jangan lupa nanti hubungi Abang Aru ya. Kita sudah mengikuti gamesnya. Tadi kita sudah menjawab seluruh pertanyaannya. Materi dari Mas Bram juga sudah selesai. Tapi saya ingatkan kembali, ingatkan untuk para peserta untuk mengisi daftar absensi. Kenapa? Karena itu akan sebagai dasar untuk memberikan sertifikat. Selain itu, Sobat Gaharu juga diharapkan dapat mengisi evaluasi ataupun daftar evaluasi yang dapat diisi sebagai bahan evaluasi kami sebagai penyelenggara acara webinar ini. Baik, dan jangan lupa buat Sobat Gaharu semua untuk follow Instagram PPKASN Kemensetnek dengan akun ppkasn.kemensetnek. Sekali lagi, akun Instagram PPKASN Kemensetnek dengan akunnya ppkasn.kemensetnek, ada dotnya ya, ingat jangan sampai salah. Dan juga nanti pemenang dapat menghubungi Halo Gaharu di nomor 0821 1000 atau 1000 2114. Saya ulangi, 0821 1000 2114. Di situ juga bisa mendapatkan informasi terkait update-update acara-acara di PPKASN ataupun info penting lainnya di Halo Gaharu tersebut. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk para penyelenggara PPKASN. Para Mas Bram, terima kasih Mas Bram sudah berkenan hadir. Terima kasih. Ya, dan di buat para Sobat Gaharu, jangan lupa untuk terus tunggu webinar-webinar dari PPKASN selanjutnya. Dan untuk para penyelenggara, silakan. Tepuk tangan dan ini friend dong.
Terima kasih kepada para peserta Zoom webinar yang sudah berpartisipasi hadir dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di acara-acara selanjutnya. Sampai jumpa, selamat siang, bye-bye, sehat selalu.
Thank you.
Oh,
Thank you.